أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah bermula dari ayat 277. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة النحل آيات yang ke-97. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رحشه إلى أن صفي أذنيه أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواية الإمام بخاري dan إمام مسلم رحمهما الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kaum ibu, kaum bapa sekalian. Sama-sama kita berselawat dan salam kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Segala-gala. Dialah belakangnya menjayakan program kita di malam ini. Dapat kita beripung ramai-ramai. Sehingga anak cucu, adik-adik kecil pun penuh di tengah padai pada malam ini. Allah Ta'ala lah orang yang menghimpunkan kita semua. Allah Ta'ala mempertemukan kita di tengah padai ni pada malam ni. Maka malam ni alhamdulillah amo dijemput boleh mari di sini ni, satunya untuk silaturahim sesama kita. Juga malam ni untuk nak cerita sikit sebanyak perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Lebih-lebih lagi perkara yang bersangkut paut dengan kehidupan kita. Baik hidup kita dunia juga hidup kita di akhirat lagi akan datang. Yang mana Tuhan dah cerita kepada kita selaku orang beriman hamba Allah Ta'ala. Macam mana pakat cari jalan untuk nak melepaskan diri supaya nak menuju kejayaan di akhirat nanti. Kerana dunia kita sudah berjaya dah. Hari ini walau kita miskin, walau kita susah pun, masih kita ada makan ni, ada tempat tinggal. Hanya tak kaya saja. Tapi akhirat belum tentu lagi kita nak pergi ke mana. Macam mana nak hidup, belum tentu lagi. Sebab tu hari ini tak ada dah masa untuk kita nak bergalak-galak, nak gelinyar-gelinyar, tak boleh dah. Kita kena cari dah bekalai-bekalai di hari ini. Kerana banyak puak kita ni umur 50, 60 dah hari ni. Apatah lagi hak 60 lebih. Seolah-olah kalau kita banding kata buah kelapa, buah nyur kak, sudah pun kotak nak luruh dah. Tapuk nak gi dah kita ni. Nak lokoh daripada tangga dah. Daripada takar dah. Maka sepatutnya kita hari ni kena bergaduhkan benda-benda yang kita nak berjalan lagi jauh. Ya Nabi duk cerita kata jauh yang kita nak pergi ni. Imam Ghazali pun pesan kita lagu tu juga. Seorang alim dalam dunia ni. Orang alim ilmu tasawuf terkenal Imamul Ghazali. Rahimahullahu ta'ala anhu. Dia pesan kita dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Dia kata, wa khuziz zada. Bawalah bekalai tu banyak. Fa inna safara ba'idun. Kerana mu nak berjalan, nak bersapi ni sangat-sangat jauh. Mana yang kita nak pergi belakang ni amba demo malam ni? Iaitu nak pergi ke syurga. Maka sebut kata syurga ni kena guna masa berjuta tahun lagi. Bukan beratus tahun, bukan beribu tahun. Berjuta tahun lagi. Maka klik tengoklah pada bekalan kita nak makan tengah jalan dalam perjalanan ni kita ni cukup ke tak. Kalau tak cukup, kita hidup kecewa di akhirat esok. Kalau kita tak cukup di akhirat esok bekalan kita, kita akan menangis, akan teriak. Kita akan jumpa dengan susah besar di depan kita. Sebab tu hari ini, kita kena pakat mengajakkan supaya kita sediakan bekalan sepenuh-penuhnya. Kita jangan di hari ini cari perkara-perkara yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memilih kehidupan kita nak menuju akhirat. Hari ini sama-sama nak cari kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat esok. Maka kebahagiaan di akhirat esok ialah tangga kebahagiaan di dunia di hari ini. Dunia kita nak dapat kebahagiaan, kita kena banyak bekalai-bekalai kita. Barulah kita bahagia hidup dunia. Demo ada kereta, kita ada kereta. Demo ada rumah, kita pun ada rumah.
Demo ada bini, kita pun ada bini. Demo ada mutu, kita ada mutu. Demo ada anak, kita ada anak. Demo ada duit, kita pun ada duit juga. Itu kebahagiaan dunia. Nak makan, nak wibucik perut tak banyak hari kali. Tapi kita nak tinggal lagi belakang-belakang. Hari kita hamuh nafas kali terakhir. Ketika orang duk mengucap di telinga kita, hari kita nak mati. Maka hari itulah kita ginyo. Di saat-saat itulah orang ajar mengucap kita. Setelah kita hamuh nafas dah, maka tak berapa je orang manilah kita. Orang bukuhlah kita dengan kain putih. Tiga la, tiga lapis. Maka dibawa kita ke kubur. Kambuhlah kita duduk sore situ. Ha, duduk sore situ. Hari orang usung gitu, kita bebas dah. Kita bebas selamat tinggal dengan ahli keluarga kita. Kalau tok laki mati, bebas dengan anak-anak dan bini. Kalau bini mati, maka bebaslah tok laki dan anak-anaknya. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Kita pergi tak akan kembali bila-bila dah. Tinggal dah kabu ni. Tinggal dah kabu ni, tak ada pelik dah. Haning ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah tadi hari ni. Inilah penting sekali yang kita kena cari di hari ini. Penting sekali yang kita kena tengkak, we kuat-kuat. Kena buk, kita panggil sini. Kena buk. Ha, tak boleh nak main dah. Luat main-main tak boleh dah hari ini. Duit ada pitis, ada sekut dua. Ada sesing dua, seria dua. Kita kena gunakan seguna-guna untuk akhirat. Karena nak tupai demo, ning lah kita tak ada dah. Hari dah, hari badai kita jadi kaku, jadi mayak dah. Maka kita tak arti dah kita. Kita tupai dah ganjaran-ganjaran, pahala-pahala kebajikan yang kita buat selama hidup. Kalau kita buat banyak, maka alhamdulillah kita seni di akhirat. Kalau tak ada, maka kita merana lah. Kita merana lah. Kita merana lah kita bila tidak ada bekalan untuk nak sapi pergi pada akhirat. Hani ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ini yang amat hormati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum amat nak lanjut lagi, terlebih dulu amat terima kasihlah kepada iaitu selaku tuai acara malam ini. Tuai rumah lah. Iaitu Nayuk kita. Yang mana boleh dia jemput amat pada malam ini untuk nak dengar sepatah dua. Untuk ahli kampung semua yang penuh padai pada malam ini, tak lain tak bukan Nayuk untuk nak isikan ilmu agama kepada kita. Hanilah. Dan juga amat terima kasih kepada timbalan dia, reka dia, semualah pekerja-pekerja dia semua. Kanak-kanak dia semua. Dan amat tak lupa juga selaku tuan rumah juga, tu Imi kita, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Dan amat terima kasih juga kepada yani soto kita. Semualah soto-soto kita semua. Dan amat tak lupa juga iaitu kepada Tok Kemene kita juga, tu Nebe. Semualah. Tu Imi semua. Dan akhir sekali kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang kita pakat mari duduk semua tengah mung ni. Saat ni hujan dah, pakat lari dah. Ni nampaknya serik dah, cuaca pun comel dah, insyaAllah ta'ala. Semoga Allah ta'ala buka pintu rahmat kepada kita untuk kita nak dengar pada malam ni. Baik, yang kita hidup dunia ni, ibu-ibu, ayah-ayah, semua amba demo. Siam Melayu tak pek Cina keling kabu pun. Nak-nak kebahagia air belakang. Nak-nak bahagia belakang. Kalau tanya orang siam, dia dah nak kuamsuk naik ciwit dia. Orang siam. Kalau tanya cok tak pek pun dia makin juga. Si siang kong song yang lah. Tu nak ayat. Nak kuamsuk juga. Nah. Tanya Mak Saleh kau keling kau. Dia makin. Al kata ni egor kereta. Tu nak-nak. Nak ayat kata nak kuamsuk belakang dia. Maka kuamsuk yang nak-nak ni, kebahagiaan kita ni. Nak capai kuamsuk sana ni, kebahagiaan kita ni, bukan yang mudah. Kerana cabaran Allah Ta'ala ni, bertalu-talu kepada kita. Lebih-lebih lagi, orang hak imi kuat, ujian Allah Ta'ala kuat.
Ha, tu nak ayat atas kita hidup dunia ni. Sebab tu kita selaku orang Islam ni yang berimej penuh dengan Allah Ta'ala, kita kena selalu sobar, selalu sobar, selalu sobar. Kerana kita melawankan ujian Allah Ta'ala ni, kita menepuhi ujian Allah Ta'ala ni, satu pahala besar dalam hidup kita. Sebab tu kita kena faham satu persatu. Bukan mudah nak dapat kebahagiaan. Bukan duk selo isak akak daun boleh bahagia. Dah, dah. Ha, kita kena bertukuh lomu. Kita kena lawan dia. Kita kena faham dia. Baru kita letak diri kena dengan cabaran-cabaran yang Allah Ta'ala cabar kita. Cabaran Allah Ta'ala tu lah panggil fitnah. Yang Allah Ta'ala uji kita semua. Semua yang ada di tengah padang malam ni, kecil besar, tua muda, ialah menepuhi ujian Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala uji berlaku. Bukan orang tertentu dah Allah Ta'ala uji. Semua hamba-hamba yang beriman, Allah Ta'ala uji berlaku kita. Ha, tu. Bila Tuhan uji inilah, yang mana hari ni kita tak faham, kita tak erti, maka kita lawan dengan ujian ni. Macam-macam ada hak betul dengan agama, ada hak tak betul dengan agama. Bila kita ngaji, dia akan betul dengan agama. Macam mana kita nak rapme dengan ujian Allah Ta'ala. Kita nak terima ujian Allah Ta'ala ni macam mana? Nak uji setengah daripada iman kita. Bila Tuhan uji, kita kau tambah iman. Nak buat macam mana? Sebab tu kita kena belajar. Orang yang tidak ada iman, tak erti, maka dia menyupah. Ha, dia menyupah. Dia beci, dia tak reda dengan ujian Allah Ta'ala. Maka dia tak dikatakan ta'at kepada Allah Ta'ala. Dia lawai Allah Ta'ala. Kerana apa ni Tuhan royak dalam Quran siap-siap dan macam-macam weh. Semua nak royak kata Tuhan royak. Nah, dalam Quran Tuhan royak siap dah. Hanya kita tak tahu kerana kita tak ngaji. Tuhan pun wajib ngaji nak we tahu benda ni. Nak we kita tu letak diri kita. Kita tang tua tu. Kita letak diri kita ni nak we kena dengan agama. Tuhan kata kena di dalam Quran. Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap seorang ni, tiap-tiap diri ni akan merasai mati. Tengok Tuhan kau peng dah. Sia topek Amerika bijak setara mana kena mampuh lah kau. Ha tu nak ayat Tuhan kau siap dah. Tak sedek debel lah mu. Mu pekak gapo sekalipun. Bitai 300 tak bahu sekalipun mampuh. Tidak, nak ayat Tuhan siap dah. Kita kena reti. Yang mana kita panggil tu lumrah. Orang siap kata duit sama cat. Semula jadi. Padahal ada bukan semula jadi. Tuhan buat kita ialah memel lagu tu. Bukan untuk kekal di dunia tak. Sebab tu semua kena mati belaka. Sehingga malikil maut duk ambil nyawa kita pun kena mati juga sutai dia. Tu, melekat-melekat semua tu. Sama ada Jibril ke, Mikail ke, Israfil ke. Nak royak atau kena mati belaka. Kena mati belaka. Kita ni mesik je lah. Kita ni nipih. Hani buku mati. Sebab bila kita tahu kita mati ni, kena mati belaka. Tak sabar saya lah. Malikil maut dah ambil nyawa kita, kena mati juga. Tapi dia mati lambat. Dia mati sutai dah. Orang lain mati tak ada sore hebat dah. Tuhan kata ke malikil maut. Hei malikil maut. Mu tak tahu ke ayat Quran ku kata kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, ya Allah, aku tahu. Kalau mu tahu dah, mu ambil roh mu sendiri. Ya cabut nyawa ya sendiri. Situ dia tepik derah. Sekira kalau ada lagi sore dua, tak mati lagi. Maka mati dengan pecah anak telinga, dengan tepik teh dia derah tak derah. Dia kata gini, sakit. Sakit. Dia kata, aku tak tahu kata sakit begini. Tidak, aku tak ambil nyawa orang. Okay. Hani malikil maut nak ayat. Tak sadar grebel lah. Dia tinggal tu heso je. Tuhan yang kekal abadi. Tuhan bersifat dengan kidam bakok. Tuhan ni sedia dan kekal. Ha, tu nak ayat. Tak ada orang lain. Semua panak. Benasur berlaku-laku. Hanya kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Mula-mula lagi datang dunia ni.
Tuhan wi okak sekali ya kita. Semua puak kita ni Tuhan hai okak kerang dia unai ciwit. Sekali ya. Apa sekali? Duduk tak dunia ni sekali sorai ya. Tidak. Nak duduk lama mana? Wallahu a'lam. Mengikut Allah Ta'ala kamnudkan. Tuhan kamnudkan berapa lama? Dia ni 40 tahun mati. Ha, 40. Nak terima. Ha, tu. Dia ni 90. Ha, 90. Dia ni 80 duduk agah lagi. Ha, 80. Kerana Tuhan lah orang pu kamnudkan. Orang yang qada dan qadar kepada kita. Maka kita kena reda di atas apa yang Tuhan wi kita. Kalau Tuhan wi sikit sebentar, sebentar. Kita nak buat gini tak ada boleh pilih. Bukan boleh suap, boleh beli. Malik kelima orang kata siapa dia nak hidup 10 tahun lagi bayar kat aku 1,000. Tak ada. Tak ada. Kau Tuhan siap dah. Diluh mampu siap dah. Diluh mampu berlaku dah. Tu nak ayat Tuhan. Tu nak ayat. Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap sore-sore ni akan temui mati belaka. Tapi Tuhan kata, hak mati tak kisahlah. Tapi sebelum mu nak mati ni, aku uji dulu. Aku uji dulu. Apa aku uji dulu? Aku bui kamu macam-macam hidup dah dunia ni. Mu nak bining ke tak bining ke, nak boleh anak tak boleh anak ke. Nak pakai coli ke, Toyota Rewu ke. Nak sewa rumah orang sampai mati ke. Kau mu nak buat rumah sendiri ke? Mu dah ada anak mu tu berjaya belaka ke? Kau anak mu tak berjaya gatik, ketung gatik, cuk rinja gatik. Kau tu semua tu Tuhan uji kita. Kerana Tuhan kata di akhir ayat ni Tuhan kata gini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu dia Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Hani ayat Tuhan kata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tuhan kata, tiap-tiap diri ni akan menemui mati belaka. Tapi Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Sebelum mu nak mati, kau temun hidup dah dunia ni. Tuhan kata, kami nak balakan kamu. Tuhan nak turun bala kita. Tuhan nak uji kita semua ni. Amba demo supaya. Maka Tuhan kata aku nak uji semua ni dua cara uji Allah Taala. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami nak uji puak mu ni. Nak tusab puak mu ni bisyarri wal khair. Tusab sat ni benda tu dua. Dua bab. Dua peseng. Gapo nama peseng ni pertama? Bisyar. Tuhan uji kita dengan benda tak comel. Tuhan uji kita dengan benda tak comel. Macam mana Tuhan uji kita dengan benda tak comel? Tuhan wi kita sesak. Tuhan wi kita sakit. Tuhan wi anak kita tak berjaya. Tu nak ayat. Tu rupa ujian saat itu dengan corak yang kita tak boleh terima. Yang kita tak kena. Hani nak ayat. Sebab tu bila kita faham kata ini ujian Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Geno makmu alhamdulillah. Tuhan wi sesak kat aku. Geno alhamdulillah. Sekodan ni lah aku. Demo pakai Toyota Rewu belako. Aku ni duk beki cole tu. Berapa kali tapung dah. Bau ni tolak. Allah jauh lah. Peluh sampai aku punggung cahit. Ya, gitu tak? Kita kena reda. Kita kena reda kita. Bila kita tahu dah kata ini adalah ujian Allah Ta'ala. Ia uji kita dengan benda tak molek. Hak kita tak sih. Hak kita tak kena. Ni ujian Allah Ta'ala. Anak demo berjaya habis cuk perinjah. Anak kita lima beradik lah ketung Melaka. Alhamdulillah. Ya Allah. Bapalah menguji gitu lalu. Ya Allah. Aku nak tupai siapa. Ya Allah. Anakku ni, ya Allah, geno, ha, tak sing ngaji sore habuk, ya Allah. Baru ni nak hambak nak takiku, ya Allah. Ujur ku dah lari, tidak gak pecah kepala aku, ya Allah. Tu yang uji nak, ya. Rupa uji tu, kita tak kena. Bishar dengan kejahatan. Benda tak boleh.
Yang kedua Tuhan kata, Tuhan kata aku uji hamba-hamba aku ni wal khair dengan rupa kebaikan. Dengan rupa kebaikan. Ha. Gapo nama Tuhan uji kita dengan rupa kebaikan? Tuhan wis sehat kita. Allah dia mau kata leh tulah orang demi belaka tak demi dia. Allah Allah, orang COVID belaka. Dia berjalan nyok-nyok. Tak ada pakar nudung sikit bu. Kena leh pun tak akal leh. Tahu ambo segar. Tuhan uji dia wi molek. Tuhan uji orang ni wi jadi kaya. Allah kaya lah dia kereta 45 ribu. Wah. Docok dapat tangga tu ada belaka BMW pun ada. Paciro Sport pun ada. Allah Toyota Rivo pun ada. Isuzu Cross pun ada. Cole buruk pun ada. Ah, Tuhan uji juga weh, jangan ingat kata tak uji. Kita ni suka kata orang kaya Tuhan tak uji dah. Uji. Dengar kekayaan mu tu muak gapo kata. Ni Tuhan akan tanya di akhirat esok. Di mana mu ambil harta dan ke mana kau kamu habiskan harta kamu? Ni Tuhan akan tanya di akhirat esok. Ha, ingat molek orang kaya. Sebab tu rolek Tuhan uji orang dengan kekayaan, dengan kebaikan inilah banyak orang tak lepas. Apa ni mai pan. Geno rolek dia Tuhan uji dengan kebaikan, rolek orang nak terlupa kepada Allah Taala. Ha, dulu tak apa tak jadi naya. Duk selimut telanya ke nasi kabu tepi mahku ya. Lah ni hawa jadi naya. La ilaha illallah kayo dah dia. Lepas tu bunyi peracung semua. Peracung tak ada dah sejik. Dulu bunyi gap. Duk kecek bak maya sunak doa tu doa ni. Ha, boleh jadi naya tak ada dah lah. Apa kucing itu anak dah. Peracung tak. Peracung tak peracung kot ni. Kerabi. Bila-bila ajar bini berenir. Di sungai kerabi. Ha, jadi dia. Gino, kau sengih dah gitu. Ha ni noya. Sebab tu Nabi di Malak Isra' Mi'raj dia masuk ke dalam syurga. Nabi kata gino. Nabi kata, ittala'tu fil jannati. Aku pergi jenguk tengok di dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli syurga. Al-fuqara. Orang sesak lah ramah sekali masuk syurga. Orang kaya ada jare. Sini nyata sekali kata, bila Tuhan uji orang kekayaan ni, mula nak lu mula terlupa ke Tuhan selalu. Haa, tu nak ayat tu. Lepas tu suluh tengok. Dengan keadaan hak sebenar. Sebab tu kita kena faham benda ni kata, sesok kau kaya, kau berjaya, tak berjaya, kau jangok, kau huduh, kau tinggi, kau rendah, kau hitam, kau putih, kau. Kita kena berhak. Alhamdulillah. Satu je kita. Ni orang menepuhi ujian Allah Ta'ala. Kena terima kasih ke Tuhan. Wi sakit, terima kasih. Wi sesak, terima kasih. Wi kaya, terima kasih. Barulah kita tak sesak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hani nak ayat kata kita kena letak diri. Ha, tu kita kena letak diri lagu tu. Barulah kita betul dengan agama kita. Ha, tu. Kalau kita duk ngepek dengan perkara tu, nanti kita kupur pula dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Tuhan wi kita tak bersyukur. Tuhan kata, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa dia syukur nikmat yang aku beri, aku nak tambah lagi. Tapi siapa dia tak syukur, ingat. Seksa aku di akhirat esok teruk. Berat. Hani nak ayat ni. Hani apa ni kejayaan. Hani kejayaan nak ayat tu. Bila kita faham butir ni, maka kita letak diri kena lalu dah. Apa letak kena? Hati kita tak ada iri ke siapa-siapa dah.
Hati kita tak ada sengit ke siapa-siapa dah. Di sinilah dia tak ada berasa nak berdeki gapo. Kerana pandai kepada peletakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menentukan kita ni, alhamdulillah. Kita sesak tak ada deki kat orang kaya. Orang kaya dia kaya, tak ada pasal hina kat orang sesak. Dia boleh duduk seimel saja. Bila kita tak faham benda ning lah, kita dalam masyarakat jadi berbelok-belok. Jadi berpuak-puak. Mung puak mung, aku puak aku. Hasil ni mula kita tak puas hati kerana kita tak pandai nak nerima. Ialah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ha, mula nak duduk orang kaya, duduk sama orang kaya. Orang sesak kata demo tak saing kita ni, muka tak ada duit juta. Pok demo kecek kerongkai juta semua. Kita 15 kuk nak masuk kena lah demo. Demo teh susu, kita teh oh ya muda-muda. Sakah bubuh sudu ya. Ha, dia jadi berbelok-belok. Hari kita tak maju hari ni ni. Di antara yang kita tak maju hari ni, pokcik-mokcik noyak tu. Pasal kita berbelok-belok lagu ni ni. Lebih-lebih lagi di masa akhir-akhir zaman ni. Masa di akhir zaman, masa learning ni. Banyak sekali umat Islam yang ada di dunia ni, apa panggil berbelok-belok. Belok-belok banyak sekali. Lebih-lebih lagi kita hidup di dalam negeri, sebuah negeri yang penuh dengan pilihan. Yang penuh dengan pilihan. Maka pilihan inilah apa panggil jadi racun di dalam masyarakat. Faham ke tak? Jadi racun dalam masyarakat, mocik-mocik. Gano jadi racun tu? Bila Tok Nebel habis warak. Nak pilih Tok Nebel baru turun 4 orang. 4 blok. Tidak, 4 blok. Haa, lik jatuh sebelok. Pula tengah sebelok. Pula sejik sebelok. Bula lik naik sebelok. Jadi 4 blok. Haa, tidak. Boleh pilih Tok Nebel sudah siap dah. Ah, dia mengata Tok Meni pula dah habis warak. Baloh pula. Bo Tok Meni pilih siap lagi lah. Oh, botoh habis pula dah. Soto pun habis. Soto habis dah. Habis warak dah soto. Allah, turun yak beras. Buat nak sepila dah. Kau tu pun nak jadi soto. Kau ni pun nak jadi soto. Ha, tu juga. Wih. Jadi cicah habis. Suti kapung. Hani apa panggil mula berbelok. Sini kita ni. Tak semacam para-para nabi, para sahabat zaman dulu. Ya, tak ada benda ni. Tak ada. Lebih-lebih lagi masa Rasulullah. Masa Rasulullah mari duduk di Madinah. Nabi menyatukan umat. Nabi buat tanik ukhuwah. Nabi buat ukhuwah di antara muhajirin dengan ansar. Kerana dua kepulauan ni tak kenal. Puak muhajirin, puak duduk Mekah turut Nabi mari duduk di Madinah. Puak Ansar, puak Madinah cauti cautang. Puak Madinah ni puak asah. Puak asah duduk Madinah dah. Maka Nabi bila puak nu mari duduk Madinah, Nabi buat bina ukhuwah. Nabi buat ukhuwah. Nawi baik dua kelompok ni lagu mana. Maka tiba-tiba tu Nabi kita bersatukan di antara dua kelompok ni. Kelompok muhajirin dengan kelompok ansar ni. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Lebih pada adik-beradik lagi. Tengok, tidak berbelok-belok. Ha, tak ada belok dah. Tak ada kata puak duk, puak Mekah duk cara Mekah. Ni puak Madinah ni. Tu puak Mekah. Dah, dah, dah. Sedaging duduk. Sehingga puak Madinah. Duk pera puak Mekah. Kerana mari puak Mekah mari duk Madinah. Jari 10 yang turut Nabi mari. Ada harta duk Mekah. Ada kebun, ada kedai apa duk Mekah. Mari turut Nabi sesak. Mari sini. Tupai orang Madinah. Orang Madinah dah duk peranya. Dia orang tak baik. Supaya adik-beradik dah. Supaya adik-beradik senasab. Supaya adik-beradik sekandung. Tu nak ayat kata. Sehingga puak-puak Ansar, puak-puak Madinah. Hak bini dua, bini tiga, bini empat tu cerah. Cerah tanya puak muhajirin.
Mu nak mana bini ku pak orang ni hok mana mu kene. Hok tu kata ku bin aku kene hok baju tapak jatuh tu. Nah dia cerahlah tapak jatuh tu. Bo habi edah wi ko sain dia. Wi ko orang Mekah. Tanya seorang pula mu nak hok mana bini ku ni? Ada tiga lagi ni. Hok ni kata nak baju merah. Ah dia cerah baju merah tu. Bo habi edah nikah pula. Rela wi bini sendiri kepada saya. Ha, cuba tengok. Ning Nabi nak ayat kata, bersatu sungguh, bersatu teguh, bercerai rubuh. Aduh, sebab Nabi berjaya. Nabi mari duduk di Madinah 10 tahun nak mati. Tapi 8 tahun Nabi perai saja. Nabi dan para sahabat perai 83 kali. Jaya berlaku. Kena jaya berlaku? Kerana bersatu. Bersatu. Ha, sekata. Seucap sekata. No, ya kata. Dia merah, merah belaka. Dia hijau, hijau belaka. Dia biru, biru belaka. Dia putih, putih belaka. Ha, ni no, ya, jaya eh. Tengok perai Badar. Contoh perai Badar. Musyriki Mekah langgar mari sampai ke Madinah nak bunuh Nabi. Dia cari juga nak bunuh Muhammad ni. Tak kena ke Nabi Muhammad. Duk cari Nabi Muhammad. Terai mari sampai Madinah. Nabi pilih sobat-sobat. Mungkin tak biasa perai lagi. Tak pandai lagi. Nak bunuh orang tak pandai lagi. Pedih dah tak pandai. Nabi pilih-pilih boleh 313 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Lawan dengan Abu Jahal. Awak mari kat 1000 orang. Benih. Pasal apa benih tu? Kerana sepakat. Kerana bersatu sungguh. Lawai sungguh musuh. Allahu Akbar. Lawai. 314 orang ni lawai kat 1000 benih. Ini perai Badar nyata sekali. Ni Rasulullah dulu. Itu nak ayat. Sehingga setara mana? Sehingga ibu bapa puak-puak Ansar ni, puak Madinah ni. Cik mati, mek mati. Bagi saka juga kepada orang tupai rumah. Bui juga harta kepada orang muhajirin mari duduk rumah yang tupai ni. Bagi saka juga. Padahal saka tak ada saka dengan orang tupai. Anak buah dia ya. Tu nak royak kata, Nabi kita ni bina ukhuwah. Nabi kita bersatu umat. Nabi kita ni bersatu umat. Sehingga Nabi berjaya segala-gala. 83 peperangan semua tu. Allah berjaya berlaku. Benih berlaku Nabi kita. Hanina ayat kata, tidak ada blok-blok. Tapi di hari ni, Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tak faham, hidup di hari ni susah sekali nak letak diri. Kerana apa tu? Kerana di hari learning ayat tu. Orang-orang Islam kita, umat-umat kebelakang ni. Semua jiwa duk bersakut dengan kebenaran belaka. Duk bersakut dengan kebenaran belaka ibu-ibu eh. Sakut dengan apa? Sakut dengan pun prayut. Ha, bila ada pun prayut lah dunia besar duk stoker tu, pakat bubuk tu. Bubuk pakat nak gonggong tu tu. Ha, bila pakat bubuk nak gonggong, aku senjoh mung mung senjoh aku. Mung jolok aku, aku jolok mung. Mung gahik aku, aku gahik mung. Sinilah jadi berbelok-belok. Ha ni nak ayat tu kita. Tama-tama lagi kita duduk negeri Syiah ni. Negeri Syiah ni terkenal kata balah. Balah. Tengok kerja air atas tak nak berhenti gaduh lagi balah. Balah. Kau perayuk ada baru ni pun balah dengan perayuk ni senyap. Perayuk tak ada dah. Orang lain pula. Cita kelecak berat dah. Orang lain pula. Dia tak nak beraduh. Kita kapung tak nak royak. No, bakok. Dalam pelemeh besar. Tak ada putih gaduh. Dia tepuk meja lagi. Mai wang, apa ni? Tak ada wancai kepada. Ha, tak ada wancai kepada. Kepada Nayuk Noyak tu. Ha ni Noyak. Kita kapung tak nak royak dah. Ha ni lah hari ni pucuk besar sekali kita hidup dunia. Ha, sedekat Islam ni larai sangat-sangat kita berbelok. Larai Islam tak boleh kita berbelok. Kita kena bersatu padu. Kita kena ukhuwah Islamiyah. Betul tak? Tak boleh kita berbelak.
Lebih-lebih lagi benda hak hak sakut paut dengan dunia. Sakut paut dengan kan meang. Sakut paut dengan politik dunia. Kita tak boleh nak pecah. Bukan bawa bukan benda tu tu memecah kita dak tak leh. Ha, hijau buat. Masalah kan meang suku. Tapi persaudaraan kita kena tetap. Hani yang panggil ujian Allah Subhanahu taala. Masa Rasulullah tak ada. Pak kita lah ni boleh kata gagu turah. Pak berapa milih mau kita setahu. Sekali milih gambar bila habis warak belako. Ayat tu. Tu mujur tu imej tak ada warak lagi tu. Kalau tu imej pakai warak pula gaji 7,000 je. Nanti tengoklah. Lai kapung jadi lapai belak. Dia kata tu imej tua habis warak dah. Aku dengar dia batuk dah baru ni. Tidak. Tu nak turun baru ni. La ilaha illallah. Dia mau kata. Lapai. Suka mamak nak turun juga. Mamak tak ada dah. Gagak. Nak jadi tu imej juga. Ya tak ada lagi tu imej tu kotik tak apa dah. Tengok nak ya tu. Nak tu. Dah gaji mahal. Lo ni tak ada pia padu kerana gaji murah. Okey, saya kau dah haung tak klik ke bakal tu cah. Nak agak apa nama? Cuba 7,000. Cuba 7,000 tu imej. Tu kotik 5. Tu bila 4. Nanti tengoklah yang kucalana lah kapung. Nak pilih tu imej turun lapai orang. Pak boleh pia tu. Tokis kerak boleh. Kanya duit banyak. Pada yang boleh ke dia tu? Tak boleh buat apa boleh ke dia? Pak aku dengar patihah pelek. Pelek ke pelek lah. Mungkin nak tahu ni. Ni nak yak tu. Hak sawa sedak-sedak patihah betul. Tak boleh kerana duit tak ada. Bolehlah buat duit banyak. Izaya an-nasrullahi wal-fatu wal-ra'aitan nas. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaya. Dia kata sedap terawih tahun ni. Tu imej baru. Dia kata gena gitu. Ya orang nak kong kau gena. Dah orang kabu. Lepas tu, dia duduk nak kong lama. Duduk buka kereta dia ni. Lepas tu bunyi kata orang semak tu nebek. Semak tu imej je klik kata. Dia biasa duduk ponok lah ke budak-budak gitu tu. Tapi kau, duduk dia nukerah lidah klik. Leng tai pi li. Leng tai tu kuan. Jadi kerah lidah dah. Dia kata izaya nasrullahi wal fatu. Lepas tu. Tengok. Hani nak ayat tu. Hani mujurlah tu imej tak ada leretang lagi. Hani nak ayat kata kita. Boleh balah. Bo tu khotik pula dah habis warak. Pilih tu khotik pula dah. 5,000. 5,000 tu khotik. Siapa hok gagak pun turun juga. Lewat tepamu satu turun lah. Mu gagak. Ku gagak pun tak apa. Tak apa aku. Pamu nak baca ketebal lagu mana pa? Hari baca ketebal tu kat we. Sejik tepi jalan besar. Orang banyak lah. Singgah nak gini pun. Itakullah kotokati. Walah tetamu tu nak illa wa antum muslimun. Sedang jemaah yang dihormati sekalian. Aliyu yap sembuh. Orang tupai jemaah pun tanya. Tak ada lah kotok-kotik sini lagu ni. Dia ni sore ke lah kapung pandai ni. Dok dia kata milih. Allah boleh ke dia ni. Tak ada gamut kapung. Muka dia bedih 1,000 sebutik. Boleh ke dia. Tu nak ayat kata. Haning nak ayat kita ni. Tak gitu eh. Haning kadang ayat kita. Ni nak panggil. Kita tak melalui yang mana Rasulullah cerita. Ya Islam melorong kepada kita tak ada bakal tu dah. Hani di masa Allah dari ni ayat. Maka kita hidup ni nak kebahagiaan.
Bila tidak ada satu teguh kita ni, tidak capaikan, kita tidak mencapaikan kebahagiaan hak sebenar. Bila kita hidup ni berbelok-belok, maka kita tak bahagia. Hak kita bahagia ni kaning semua. Oh, dia berkata masuk belakang, tu email pun tak bergaya diri. Tu debel pun tak bergaya diri. Nayuk pun tak bergaya diri. Orang kata jadi sungguh hari ni lah. Orang kapung bakal duk puji lah punam kita hari ni. Masya Allah. Pihak hari raya agak salah berdakak belakang minta maaf nak ayat tu. Ni dah baca nak salah perak, tu baik perak dah. Tak ada nak minta maaf. Kena tak kecek lama mana dah. Hari yang panggil berbelok. Kita tak capai kebahagiaan hakikat sebenar. Hari ni nak ayat puca kita. Ni puca dia hari ni nak ayat lagu tu lah. Sebab tu hari ni kita orang Islam kena faham benda ni. Biar politik ialah duk cara politik. Dah boleh dah siap sudah. Tapi kita kena bersalah, kena bertegur, kena gapo semua. Karena ini adalah Islam. Barulah kita comel nak ayat tu. Lepas tu orang yang boleh tamneng pun dimaki juga. Mung jangan duk guna tamneng mu tu belok daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mu ya betul. Apa tu? Jadi punam saat ni tu kita naknya punam hak benar-benar nak bela rakyat. Gitu tak? Kita kena pilih tu. Pilih punam apa panggil punam saat ni tu ke huwacai kong prachachun. Saya lagi makcik. Punam yang kita pilih ni. Tuk imeh ko, tuk nebel ko, tuk kemenih ko, nayuk ko, soto ko. We jadi huwacai kong prachachun. Semua tu klik kepada prachachun. Klik kepada rakyat. We jadi apa? We jadi kata nak bela rakyat. Jangan penting diri. Jangan penting diri. Maka kita nak buat lagu mana kita nak pilih lagu tu. Pilihlah orang nak hijau. Jangan pilih orang nak jadi. Faham tak? Kita kena pilih orang nak hijau. Bukan pilih orang nak jadi. Dia kita pilih orang nak jadi, dia boleh dia perak, right? Right? Tak nampak mata. Kalau pilih, kita pilih orang yang nak hijau, dia hijau sungguh. Persangkum. Untuk rakyat. Kalau boh gagapo dia duk ngubai dalam air tu. Duk bela rakyat, hatta berah kau tu, hatta berah kau ni. Tengok leh tu, pergi tengok leh ni. Siapa tak tidur malah. Ni punam nona lagu tu. Kalau lah kita pilih punam yang nak jadi. Tu siap lah. Makan kepala kita lah. Saja suruh bagi ke rakyat, bagi haya 3 ekor sebuah rumah. Dia perah habis mah dia. Dia buat gup sah. Ya wak gup sah, tak ada bagi dah. Dia mahu tergena tu nebel, tak ada suruh, tak ada bagi. Dah, payah dia mahu, payah upah. Tidak. Kerja yang suruh bagi anak ikan keli lah, sejabis so okay. Oh, dia kelik gali, tak tahu gali telaga. Oh, buh apa ni, buh plastik hitam tu kau. Habis berapa ribu anak keli saja. Gena, tadi dia. Kerja yang anak lima nipis. Dia beli kerek, tak pelaga dia habis. Beratus-ratus kerek. Lo ni duk buah lah. Nanti mana nak ambil? Dia ambil murid ke bini dia. Nanti dia. Padahal kerongkang untuk kita. Apa panggil kita tinggal rakyat. Isak darah rakyat. Isak darah rakyat. Menipu rakyat. Hanya kita tak sih hari ni. Sebab tu Malaysia dia kata gini. Slogan kata dia ke mana? Rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan. Punam kena dulu rakyat. Kena tengok rakyat, kena bela rakyat. Siapa dia susah anak rakyat kita? Siapa dia tak ada kain selimut hujan-hujan ni? Carikan selimut ni. Siapa dia tiri, cari batur ni. Siapa dia tak boleh menanak, cari berah ni. Ni kita kena mendului rakyat. Jangan mendului kita. Kalau cari orang nak jadi, maka dia cari untuk dia. Kalau kita cari punam untuk nak kerja, dia kerja sungguh, dia kerja sungguh. Apa saja kepenting rakyat, dia cari beri dah. Tak kira, ni macam ni, macam ni, macam kita ni. Ni noyak ni. Macam ni noyak tu.
Kerana apa? Nawi ada majlis macam ini, kena punam saat itu sedia untuk rakyat. Dia cari sendiri untuk rakyat. Nawi rakyat tergeti agama. Panggil orang ceramah, panggil orang mengajar ke masjid. Penuhkan mengajar-ngajar semua. Nawi anak rakyat tu pehek agama. Siapa dia buat tu? Punam sendiri. Ha ni kita nak lagu ni. Tak ada kira siapa dia. Nak pilih putih yang tak lama lagi. Kena pilih orang nak kerja. Jangan pilih orang nak jadi putih. Nanti hiduplah sepah esok menyengguk tak ada kecek sepatah buk. Selama jadi putih 4 tahun, 5 tahun tak ada bunyi kecek sepah. Sekali dia mau suluh nak menyengguk belok tekak-tekak. Pandu apa nama putih itu? Kita nak putih. Dia sebagai tua, dia sebagai tua ten kita dah. Hidup kecek lah sepah kot kederita air rakyat. Giroyak kata ikut orang siya seluruh. Kata orang kabu ni derita buku gapo. Panha gapo nama. Anak rakyat partai ni kena gapo hati. Apanya keperluan partai ni? Ha, puteng partai ni lah. Hidup kecek dalam sepah ni orang dengar habis seluruh. Seluruh nari siya. 70 cawak lebih ni. Wui orang lain ke atas ni kena kata partai kita ni gapo nama. Ni kadang-kadang kita duduk teriak, derita, air mata, air hidung. Tak ada siapa dia bela kita. Tak ada punya kecek dan sepah nak ayat tu. Ha ni. Hari ni kita kena pakat celek kata, pilihlah orang. Orang untuk nak kerja demi rakyat. Untuk nak bela ke rakyat. Sebab tu ikut parti mana-mana asal ke bela rakyat. Kita sokong. Ha tu nak. Kita nak orang lagu. Nak jiwa hidup. Ha sinilah panggil kita. Capainya kebahagiaan. Kita, sinilah kita mi kuam suk hotel cing. Gano ada orang belo, ada orang belo, ada orang belo. Hanya panggil belo kebenaran. Belo hak sebenar. Ha, tu nak ayat tu. Barulah kita ni, oh sedap weh lah ni. Gano ada orang tolong kau tu, ada orang tu kau ni. Seni kita nak ayat. Kita pun tak ada berkucuh ke apa? Seni berlaku. Sehala je kita jalan. Apa panggil so yo side side dia panggil. Ha ni tidak ada kiri kanan tak ada. Kedepan semata. Mara kedepan semata. Ha ni barulah kita sedap sedap. Ha ni kita naknya. Ha sebab tu masa Rasulullah masa sahabat dia berjaya kerana saat ni. Kerana dia tak ada kiri tak ada kanan. Ha bila timbulnya kiri kanan situ berkocoh lalu dah. Sebab tu kedia-kedia masuknya puak khawarij. Siapa perai sama sendiri, sama-sama Islam mati banyak mana. Kerana puak khawarik ni, apa panggil orang pelagak, orang khenak ugamo. Rupa ugamo. Pakai jubah. Pakai serban. Tapi sebenarnya dia, dia orang musnahkan ugamo. Dialah pelagak supaya, supaya take jack naik sangkum Muslim. Dialah sang. Dialah buatnya. Dia jadi take jack. Jadi pecah belah dalam, dalam masyarakat Islam. Siapa bergomo sama sendiri. Siapa berlawan sama sendiri. Ini yang panggil rusuh. Ha, yang diusahakan peracangnya Yahudi. Nak ayat tu. Ha ni nak ayat. Sebab itulah kita ni nak ayat tu orang Islam ni. Sejak Rasulullah lagi dah. Orang beci kita. Bukan kita learning dah. Masa dulu lagi dah. Ha, daripada asal. Nabi kita berdawah di Mekah lagi dah. Abu Jahal yak hari tu lagi dah duk kacik gigi nak bunuh Nabi kita. Gerai-gerai tak seriak dah Muhammad. Tapi Allah Ta'ala tolong kepada Nabi kita. Haa, kejayaan Nabi kita nak ayat tu. Siapa Nabi kita? Samrid. Berjaya Nabi kita hidup bawa Islam. Sebab tu susah. Maka dengan susah Rasulullah nak panggil budrian kita. Khamru kita. Pesupekan kita. Kita kena tahu sejarah Rasulullah. Lebih-lebih lagi Maulidi Rasul bulan Rabiul Awal duk dapat kita ni. Ha tu. Dah 4-5 hari lagi akan jumpa lah kita. Ha ni nak ayat tu kita. Sebab itulah Rasulullah ni apa panggil contoh dan teladan kita. Siapa dia ikut contoh teladan Rasulullah, maka orang tu dapat kebahagiaan. Dapat kebahagiaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di Nabi Muhammad itulah contoh dan teladan. Taulah dek yang baik. Nabi tu beb yang. Contoh. Ha, tu ikut tengok gamu namu. Sebab tu hari ni kita kena kembali kepada ugamo poci-moci. Hari ni kita kena kembali kepada kesatuan umat.
kepersatuan kita. Ha, kita kena bersambung, kita kena bersatu. Apa panggil bersatu teguh, bercerai rubuh. Nah, ta'awanu 'alal ismi wal 'ud. Apa ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena tolong-menolong di atas kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita nak tolong-menolong pakak di atas seteru. Di atas kejahatan. Kita jangan. Sebab itulah hari ni tengok benda molek mesti kita nak pakak sokong siapa dia sekalipun. Sama ada dia tu waris kita ke ataupun tak waris kita ke, selama dia berdiri di atas kebenaran, maka kita kena sokonglah. Jangan kita iri hati kepada siapa-siapa. Jangan kita iri hati dengan siapa-siapa. Ning apa panggil tegak kita. Barulah kita capainya kebahagiaan hak sebenar ibu-ibu ayah. Maka bila kita tak capai kebahagiaan hak sebenar, maka situlah macam-macam kita akan menimbu dalam masyarakat kita. Mulalah kita apa panggil berdosa. Ada orang ni iri hati dengan dia tu. Dia ni ada deki dengan dia tu. Orang tu tak tegur dengan dia tu. Ha, macam-macam lah. Situlah kita mula berdosa. Sedekah Islam tak sewi kita tegak. Ha, ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaikum. Suruh kita ni baik-baikinya di antara saudara kita. Siapa dia tak kena ke mana kita pakat baiki. Fa aslihu baina akhawaikum. Baikilah di antara saudara kamu. Tuhan suruh baiki. Tak comel mana. Sebab itulah Nabi kata, ad-dinun nasihah. Ugamo itu nasihat. Ugamo Islam ni nasihat. Tak boleh lepoh kita dengan nasihat. Tak boleh sengih dengan nasihat. Siapa saja kalau sengih dengan nasihat, maka tujuh parik lah. Sebab tu ugamo Nabi kata nasihat. Tegur menegur. Mu tengok aku tak molek, mu tegur. Genowi banyak minggu dah tak nampak sejik ni. Oh, tak ada baru ni weh duk madah nak buat puluk enok ni lah sikit. Oh, gamak ke saja tak mari. Geno demo weh nampak baru ni. Oh, bunyi kata tapak nak dia tu kok mana pula mu. Oh, kawai tak leh ok hari tu gerai terajak nampak lah lu lepeng sutih ha. Ha, gitu dak. Ha, kita pakat nasihat. Bila nasihat ni dia tu bik natijah baik. Ha, dia tu bik natijah baik bila nasihat. Sebab tu Nabi kata ad-dinun nasihah. Ugamo itu nasihat. Tegur menegur. Ha, sebab tu dilarangkan namimah. Dilarangkan kita ni bernamimah. Apa namimah? Pelagu orang. Tidak. Pelagu orang. Di antara dosa besarnya namimah. Yang Nabi duk cerita dikena diazabkan dalam kubur. Nabi jalan-jalan jumpa dua kubur. Nabi jalan di pada pasir dengan seorang sahabat Nabi Abu Zarrin Al-Ghifari. Duk berjalan dua ekor unta. Tiba-tiba unta Nabi beradu. Beradu cakau. Nabi tepuk tak gi. Nabi godai tak gi. Nabi pelik tengok. Nabi pun turun tengok. Apa kubur duk dapat unta Nabi. Tak segi uta. Abu Zarin kata, ya Rasulullah, kena beradu ni. Nabi kata, tak tahu juga. Tak segi ni. Nabi tu tengok, ada dua kubur dapat uta dia. Kena tu, uta Nabi duk dengar orang duk kena azab dalam dua kubur tu. Uta dia dengar azab. Benatai dia dengar. Kita tak dengar. Tuhan katuk telinga manusia. Kalau Tuhan tak kata, orang rumah tepi kubur tak jenera anak malam. Oh, duk memanggil, duk meluik. Nak oyak tu. Bukan molek belakang, duk kambuh kubur tu. Kata jamak banyak mana kambuh. Tidak. Duk memanggil, adalah, Tosidah, tolong, Tosidah, cikwi, takik. Aku tu, nak malam, nak hari, nak tika. Lek tu bunyi nawik, lek ni bunyi nawik. Tak nak becek, tak tidur dah kita. Tu kubur nak buat bucu bukit ni. Hidup sekali dengan gajah. Tu nak ayat tu. Tapi tu head tutup kita.
Tu nak ayat. Utuh Nabi dia dengar apa? Dengar orang dia kena azab. Dia tepik dalam kubur. Nabi pergi jenguk tengok. Oh, kubur. Kubur Abu Zarin weh. Oh. Maka Abu Zarin kata, gena. Utuh aku duk dengar kubur dua ni duk kena azab. Abu Zarin tanya, ya Rasulullah kena azab buku ke apa? Nabi kata, Hosa ni kena azab sebab dia namimah. Kau yang hidup gitu, dia suka pelaga orang. Dia suka pelaga orang. Ha, ni buku pelaga ni duk jadi ni. Duk jadi tak satu, tak siapa ni hak ni dah. Ni racun yang paling besar dalam sangkung, dalam masyarakat kita. Ni pelaga orang. Maka Nabi kata kubur ni ni sebab namimah. Apa namimah? Pelaga orang. Ha, kita pun dimaki hari ni. Kalau siapa dia ada sifat ni, ada penyakit ni, siap dah. Selera habis. Dia pun katalah, dulu kabu bawah ni tak baik lah. Kedah bawah ni. Tu nak ayak. Dia menyayu, sayur gebong, sayur putih. Pakat bagi semakut belakang. Allah, syukurlah. Kalau buat manis pun gitu dah. Oh, bagi baik belakang dia. Sekarang dia tu mari sewa sini. Bish. Kerana dia berisat namimah. Dia suka pelagor ke? Dia mata balah habis. Dia balah habis. Orang tu tak tegur dengan orang tu. Orang tu punya kata nak gomong dah baru ni. Nak tegur dah. Kena? Dia tu. Kena? Dia berisat namimah. Tidak. Dia suka pelagor ke? Lah ni dia makan masuk berisat dia belakang dah. Namimah hang hung suan camkat. Allah, baloh habis licin. Ha, dulu baik belakulah. Hani Nabi larai sekali. No, ya. Dosa. Ni, dia kena azab lah kubur. Kerana dia pelagor. Ha, dia pelagor. Apa tu? Dia bagi air dia muka. Batik ke ragul? Batik. Allah kecilnya. Lagi jatuh dah rasa. Tu yang tangi ketar missing ke. Apa tak botong gitu. Bau beledi pun hingga. Lagi tinggal tak hanya. Terbaik. Duit ketar. Pakat bubuh ya, pakat bubuh. Ambo dah minta kerok ambo nak beradu ustaz. Nah tu. Kalau ambo royak pun tak padu duk tengok tung. Tengok ke batin. Kalau wis sudah tu dulu. Faham ambo royak. Pakat kerok wi kerok. Loh, tamada sungguh nak. Esok bagi esok akak mari cari duit kau ni weh. Pasal banyak jatuh dah waktu. Ingat sikit cucu tu weh, kan ambil banyak dah weh kan. Weh pun loh, 20 kot je pandai. Cuba bayi deng hati kau. Ni gak si kiao on. Ji sibba. Tanya sorang-sorang nak masuk surga belaka tu. Tapi gak banyak 20 kau lah. Dia ramak ke surga cahaya dia buat. 20 kau. Tu boleh kasi rupiah pula. Tengok hati cari kau kena kasi rupiah tu. Nama buraik kan. Tu jabi tu. Allah. Apalah. Tak ada beli kot ni. Padahal kotak waktu katak sabung pun tak apa dah. Tu boleh bubur. Kena nampak kau sikit dah tu. Tu buka kat bubur, kat bubur. Ya lah.
Ah, pakai Allah-Allah. InsyaAllah, insyaAllah kerak. Kerak, kerak, kerak. InsyaAllah. Ah, Allah batu eh, batu eh, insyaAllah. Dua ya ke dua ya lah. Hai, lambat lagi ni weh. Ah, tu bubuh. Ah, pakai bubuh weh, pakai bubuh insya-Allah, pakai insya-Allah. Kerana Allah, kerana Allah. Ah, ingat di hati niat kerana Allah. Ah, ada seorang wi 500 bih duit. Pakai nyucuh tu so. Tinggal sekeping. Oh. Ah, tak sudah lagi, tak sudah lagi. Ah, Allah, siapa dia nak bagi lagi? Allah, Allah. Ah, tu anak nampak baik dinosaur tak ni. Hai, dua, dua. Oi, dua, tiga dah. Lebih mehok sekali lain takut kena anak batu. Anu hodok tepi jamai tu. Pikolah, pikolah. Ah, ha, gigot dengan cik. Ah, we kata malam insya-Allah. Ah, ha, tu. Ah, ha, boleh dua dua jabi tu padan malam ni. Bila apa cerahlah hanya kukuklah. Habis dah, ha, habis dah. Ha, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutup sekalian. Jadi nak cerita kata penyakit yang menjadi pecah belah saat itu, yang tak boleh bersatu kita umat ni, di antaranya namimah. Yang mana Nabi duk cerita satu peristiwa yang Nabi berjalan di padang pasir, jumpanya dua kubur, dua makam. Yang satunya duk kena seksa, yang kedua pun seksa juga. Duk kena seksa kedua-dua tu. Ha tu. Kubur yang pertama, makam yang pertama duk kena seksa sebab namimah. Apa nama namimah? Pelaga orang. Sebab tu kita duduk dalam kampung, dalam masyarakat, kita jangan jadi racun. Kita kena jadi penawar di dalam sangkum, dalam masyarakat. Kita duduk kampung, biar kita jadi penawar. Orang nak baloh, orang nak gomoh, bila masuk kita jadi baik semula. Hani yang panggil penawar. Kalau kita jadi racun, mula tu tak ada nak bergomoh. Bawa masuk kita gang dung kalau dah. Ha, tu nak oyak atau siaplah doktor. Apa panggil kita jadi racung dalam masyarakat. Maka racung ni ni besar dosa. Nabi pun cerita seri namimah ni. Ha, pelago ke. Ha, pelago ke. Kita hati-hati dengan benda ni. Sebab tu bila orang sana tu mai royak satu-satu perkara, kita kena buat peti mengi dulu. Bime-bime takut duk karir katung sekat dia. Ya. Orang penyakit pasal belaga ni ingat molek. You bijak. Oh manis dah penis pun nisai sekerik dah. Tu dia royak. Gi rumah dia ni royak gitu. Kata dia tu duk kata kemung gitu. Oh teruk menai kata kemung. Ahok nombor dia kacik gigi dah. Kengak menatai sungguh. Gi rumah dia ni pula. Ha tu. Royak pula dia tu duk kata kemung huduh. Mung perangai setan dia kata. Oh kalau mu dengar mu gocoh dah mu gomoh situ dah. Padahal tak nak kata apa dia duk pandai. Dia ada orang pesen ni dia ada kan merang dia. Tidak. Dia ada kan merang dia. Dia nak ke mana-mana. Dia pisah pelaga dua orang ni jangan menjadi baik. Hani ni nak ayat tu orang sifat namimah. Ha sifat namimah ni.
sehingga dia tercapai lah. Sehingga dia berjaya. Dia berjaya tu lah. Dia tahu kata dua-dua ni, bakat mari baik dengan dia berlaku. Mari bakat baik dengan dia berlaku. Kalau dua ni dia baik dulu, dia tawar lah. Ni ada juga pasal tu, noyak tu. Ada setengah orang ni sebab apa? Sebab tak puas hati dengan demo tu, dua-dua tak puas hati dia. Kerana dia ada sifat deki. Kerana tu? Kerana dia tu duk beli kereta, dia tu beli almari baru. Dia tu beli mah. Dua tiga hari kemarin dia beli mah lah. Pakai yak kuning. Dia tu kak, weh, tak tidur tengah hari. Orang beli mah dia tak tidur. Kenapa? Dia duk beroyak rumah tu, royak rumah ni, tu rumah tu royak. Dia royak, tengok. Dia tak boleh tengok orang sini. Tidak, dia mari sifat deki, lalu tulis dia namimah, dia pelagu orang. Itu nak ya. Orang beli kereta, dia tak tidur tengah hari. Kenapa? Dia duk royak rata, duk jajah rata. Alah, aku tahulah. Bergetan. Dia royak ke orang. Dia tak boleh tengok. Baru ni mariset tu hari dah. Tak tidur tengah hari pula. Ni bunyi kata pergi beli mah pula di Kedawatin Narun. Beli loket. Allah ada besar cucu. Sama usah dengan batu jai masjid. Duk berayung seru. Dia ni kau tak tidur pula tengah hari. Ikutlah orang boleh nikmat ke apa, dia susah hati. Ini perangai orang. Royak. Lepas tu, dia namimah. Dia koyak, korek. Loh, beritahu aku tahu tak. Nak cur ke tu. Tak lama-lama. Beli kereta itu ke tu. Tanya boleh. Tarik dia boleh sabrak lah. Tidak. Jadi tak tidur tengah hari dia. Dia duduk jajur, duduk koyak. Duduk perih orang, duduk jatuh orang. Padahal tak kena pegang, tak kena mengenuh. Sebab orang gaji-gaji dia. Akhir-akhir jadi rokit. Akhir-akhir jadi rokwacai. Demo beli kereta, kita jadi roh huacai. Tengok royak tu. Allah, pas tak rugi lagi kita. Sebab tu kita, siapa dia boleh nikmat, tolong alhamdulillah. Ni mengata maya tu, buat klik pula dah, Toyota Rewo. Orang tak lah, mata nampak belalok, mata belalok. Tu mata belalok tu, melek dari rumah baru berkali. Comel, kita dengar ni. Alhamdulillah. Allah, hei, ya, hei. Mocik, Allah, mujur, ya, boleh beli kereta. Kita kena duduk lagu tu. Tidak. Kita, demo dapat nikmat, kita kena bersyukur juga. Kena, tolong terima kasih. Allah, ya, ni kak baru ni, beli mari dah, mocik tengok. Allah, beli sungguh, cak belilah, buat dia kak. Duit banyak, Tuhan saya, boleh buat dia berkali. Allah, mocik ni mampu dengan coli ni, dah kenapa? Tidak. Kita nak ayat tu. Jangan duk rasa tak puas hati dengan orang ada. Jangan ada sifat deki. Iblis mari duk bisik dalam hati kita. Nak ui kita dapat dosa. Berdeki. Kita tu lah alhamdulillah. Berapa ya hak ni? Hodung baru kena ya ni? Oh, mocik kena bih kereta ni. Tapi gitulah mocik ada jalan. Dah mati 4 kali pun tak boleh pergi ni. Pakai colik tu dah. Misah kita kata. Tu nak tolong kok. Bak apa tu? Takdirnya satu hari kita sakit perut tengah malam ke. Dia tolong ke hantar hospital. Kalau kita ada jebeh dia, ada cicor dia. Kita sakit tengah malam adalah sakit perut. Sakit perut. Aduh, sakit perut. Dia duduk tepi rumah kita. Ya. Dia tak kena. Duduk mampu. Aku beli kereta air, kata aku bertek. Duduk mampu, baik. Nak sampai nak cerah mampu, boleh. Tak ada rugi sikit. Tak ada apa kebuk itu. Cuba kita tak, Allah, makcik kenil lah ya. Hak ni, comel deh. Teluh apa orang ya ni? Lari ya berapa ya? Lari pada kereta ni nampak deh. Oh, mak ya pun, gitulah makcik. Kalau dia sakit perut tengah lah. Adalah, sakit perut. Mak ya tanya, nak waktu baik kereta, kena makcik. Miok belana dah, nak bagi orang sakit kabu. Kita nak minum duit ke lagi, hantar peri. Tu nak ajak atas labuh, kita baik. Ning Islam dia ajar lagu tu. Dia ajar lagu tu.
Nidak. Bila masuk barisan namimah habis leting. Tua coli lari kecil kepala-kepala. Nampak kena ke. Kuek, 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 kuek. Jual ikan dengan coli. Hak tu, hak ia pelaga dah. Dia kasi gigi lama dah. Tu baik, hak ni nak beli hudai, hak tu nak beli suta. Hudai ada dah eh. Kemeh hengguk, mari. Ini tak, hudai ada tapi tak segana. Suta-suta. Mari tembung pak coli tu. Gawe. Muka dia muduk pelaga dah. Hak ni pun kasi gigi dah. Menasakan. Semua ni. Kom! Tengih tu pak. Coli dia tu gawe. Bergomor selalu. Oh, senyih rambut tu kau berubah tung. Tung tu balik tu, balik ni telanyih habis dah. Oi kapung, jangan. Ambil guni ke sudut. Tak ada kain secapi, tak ada serbakan suar lalai dah. Tua coli lari perak. Okey kau tu baru min, tua coli. Mari tengok karet. Allah, pucat si tua coli. Mari lipten tu buruk habis dah sutu-sutu. Kena bini dia mau bala beli ikan dia. Kena halah tu actually. Nak ya terperik. Aku tak jaja dah. Kabu bawah ni aku tak kira-kira dah. Haa tengok. Kena tu pasal tu namimah tu. Pasal ada orang pelago. Haa pelago dah. Ya cukup masa dia. Kau hidup gila lama dah. Nak we temeng dia. Bermolek. Mungkain situ kau. Rebah yak guling-guling. Tua coli pakai lari je dah. Tu noyak tu. Haning noyak tu tak apa. Ning lah Nabi ni. Hoksa lagi kubur Nabi kata sebab apa ni? Sebab mercik air kecing. Sebab kecing tak su. Ambil air semaya dah. Semaya dengan kecing tak su. Atau pun. Dia ni kecing cot. Tidak. Dia ngecik-ngecik halus dah. Ya berat tu. Kena betih, kena kain. Tidak. Dia pergi semaya. Tak rasa dengan air kecing dia saat ni tu. Pergi semaya. Tak sah semaya dia. Kena azab juga. Ha ni nak ayat tu. Muka pandai pasir ke kadang-kadang. Pakai pacar. Cung. Orang racu tu. Ya ngecik lah. Ngecik tu. Ha, ataupun dia kecing tak ada istibrak. Tak ada. Tak ada wisuk tak. Tak ada tekai kurari tak. Tak ada locak-locak gerai-gerai tak. Maka bila dia semaya. Cung. Tubik pula. Ah, maka orang ni kena azab. Orang ni kena azab. Ha, orang ni kena azab noyak tu. Ha, kena azab dia. Ha, dua kara ni kubur ni. Nabi pun ambil bedai dia, pop kerak pelepah tamah. Kerak pelepah tamah so, Nabi belah dua, seruf. Belah dua sepenganyo itulah. Belah dua, ambil masa ikat. Ha, ambil pucuk dia mari tu ikat sini cocok di kubur so. Ambil sebelah lagi ikat cocok kubur ni so. Abu Zarin kata ya Rasulullah kena buat lagu tu. Nabi kata semoga pelepah taman ni selama dia duk basah dia duk minta doa kepada keampunan daripada Allah Taala dosa si kubur ni. Habis itu kita cocok ke hari ni kita orang mayat mati. Tak ada. Ambil lah pelepah nyur kau kena. Kita cocok situ. Pelepah pinik kau kita cocok. Karena Nabi buat lagu tu. Ha, Nabi ketika bersama dengan Abu Zarin Al-Rifari. Di tengah perjalanan Nabi. Ini di antara penyakit yang tak jadi. Tak jadi seni umat Noya. Yang menjadi berpecah belah. Ini di antara Noya tu. Apa panggil namimah. Ha, sebab itulah kita kena mengelak diri kita. Jangan we ada benda lagu tu. Ini kita kena redo-meredo di antara satu sama lain. Ha, tu nak ya. Kita boleh nasihat menasehati di antara satu sama lain. Mung tak comel aku royak. Bila aku tak comel mengoyak aku pula. Bila mung tak comel aku royak kamu. Ha, lagu itulah. Barulah kita ni apa panggil? Timbullah apa panggil? Ha, puas hati di antara satu sama lain. Ha, ni nak ya, ni pucu-pucu. Ni pucu tak berjaya nak ya. Nah, pucu tak berjaya kita. Lebih-lebih lagi amal royak layak tani. Rakyat orang tani eh. Tak gitu ke? Rakyat orang tani ni tidak ada tidak bersatu. Ya di bila-bila tak bersatu.
suka halang sama sendiri. Orang Melayu dah, orang Islam dah, toche Islam, ibu bapa Islam, tapi duk makan sama sendirilah. Ni, tak bui, tak taruh harap eh, tak taruh kepercayaan eh. Ni nak ayat tu orang kita. Sebab itulah orang panggil rakyat tani ni orang panggil tak, orang panggil tak sehalo. Nah, tak sekaki. Sebab tu orang panggil mudahlah pecah, mudah pecah ke nak ayat tu. Ini dah tidak dapat kejayaan eh, kita nak ayat. Ni sebab besar sekali kita nak mikir. Kita kena ikut Islam. Kena ikut ajaran Rasulullah. Kena tengok Rasulullah susung lagu mana dalam perjuangan dia. Dalam dakwah dia lagu mana. Nabi duk Mekah macam mana. Nabi duk Madinah lagu mana. Nabi dengan para sahabat lagu mana. Nabi melawakan musuh-musuh dia lagu mana. Semua kita kena ambil iktibar berlaku-laku. Ni kejayaan. Ha tu, sebab tu kita tak ada roh ni. Tak ada roh mahabbah. Maka kita tak akan berjaya sampai bila-bila. Ha, tak usah kata kita dalam sakup. Laki bini pun dimakian juga. Bila tu laki tu duduk tak sejoin dengan bini, dimakian juga akan geger dalam keluarga. Akan geger. Ha, tu hanya geger tu geger kuat, geger tak kuat. Hak geger kuat sampai bercerai bagi anak. Hak geger sikit-sikit, ha, boleh duduk sampai tagu tu. Duduk pakom, duduk jaga-jaga sikit gitu ya. Boleh pergi dengan keadaan kecok-kecok. Kalau mutu kot seduk-seduk katik. Tolok katik setah, naik katik. Ha, lagu tu dah. Tu keadaan kita. Jadi kejayaan tak akan timbul dalam masyarakat kita. Supaya juga dalam keluarga kita. Dimakiyalah. Ha, dalam keluarga. Sebab tu tu laki dengan bini, dia kena sehati, sejiwa, seraga. Barulah dia berihan anak-anak cucu dia, baru dia berjaya. Kalau tu lelaki dengan bini duk bertekar seumur, duk balas seumur, anak pun dia tak berjaya dalam kehidupan dia. Lebih lagi dalam pelajaran dia. Anak tak berjaya dalam kansusah dia. Kenapa? Karena mak pak sana duk selerok. Ha ni asasi nak jayanya anak, ibu bapa mesti sehala hidup. Ha ni nak ayat tu. Inilah boleh penting sekali kita. Lebih-lebih lagi kita duk cari bekalan untuk nak menuju akhirat esok. Sangat-sangat perlu kepada kebahagiaan. Gana sangat perlu kebahagiaan. Karena kita nak buat amal ibadat ni, kalau duk jadi coca-coca, kita tidak ada ikhlas dalam menunaikan amal ibadat. Bahkan kita tak istimrar. Kita tak berterusan. Kita tidak mulazamah. Di dalam beribadat kita. Pasal apa? Pasal kita hidup tak sehala dengan isteri kita. Maka kita tak jaya juga untuk nak cari amal ibadat kita. Kalau kita sehala, alhamdulillah. Oh ya, kalau pergi umrah, pergi sekelamin. Kalau pergi masjid, gendong sekelamin juga. Hari raya pun sekelamin. Semaya jemaah pun sekelamin. Hani apa panggil orang hidup bahagia. Ha, bila hidup bahagia macam-macam, maka gapo yang kita buat, maka kita puas hati dengan perbuatan kita. Bahkan apa panggil manis di dalam kehidupan kita. Manis, noya tu. Suka dalam kehidupan kita. Boleh kita semaya sunat, boleh semaya duha di waktu pagi, boleh bangun tengah malam semaya sunat, apa ni tahajud. Ha tu. Boleh semaya sunat Isyrak lepas pagi. Boleh berlaku noya tu. Bila hati kita tenang, hati kita gembira bahagia noya tu. Ha ni noya. Ni lah panggil kada hari ni nak ayat kena pakat beki belako. Kena pakat beki belako. Mula daripada punam turun kepada rakyat semua, rakyat jelata di dalam kampung masing-masing. Tak kira mana. Tak kira masyarakat mana sekalipun. Nah, kita tani ni kok di Malaysia kok, di Brunei kok, di Indonesia kok, di negara Arab kok. Baru dia tak jadi kucuh dalam masyarakat kita. Ha, bila kita bersatu kemah tengah, apa panggil bersatu teguh. Bercerai rubuh. Ni pepatah Melayu kata ni. Daripada situ. Daripada itulah. Tubiknya slogan kata. Bersatu teguh. Bercerai rubuh. Ha ni nak ayat. Sebab tu orang Yahudi dah dunia. Dia pisah juga. Nak wui orang Islam saat itu berkucah.
Nak wui orang Islam ni berkucah. Tu peracengin Yahudi dunia nak ayat tu. Sebab apa boleh dia pergi dunia? Sebab apa dia letak negeri-negeri Arab? Dulu tak ada negeri macam ni. Masa dulu panggil negeri Syam, negeri Hijaz. Tu nak ayat tu. Negeri Syam, negeri Hijaz. Syam sebelah ni, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Tu nak ayat tu panggil negeri Syam. Ha, Hijaz sebelah ni, sebelah Saudi ni Hijaz. Tapi dah, bila mari di penjajah, dia cain-cain negeri. Hak ni wi ke Jordan, wi Suria sikit, wi Lubnan sikit, wi Palestin sikit. Gana tu, dia mudah nak cocoh nak wi belagu sama sendiri. Tidak. Dia mudah cocoh lah. Sebab kita ada banyak rumah. Ada banyak rumah kat cocoh situ. Cocoh mana? Setara. Hak ni kata sekarning, hak ni kata tak. Aku sekarning. Aku tengoklah peta aku sekarning negeri ku ni. Hak ni kata tak. Menyakit maksud aku kebedih eh. Balas sama sendiri. Bila kita balas sama sendiri, beli senjata mana? Hantai mana? Buat tu jual senjata. Gino, nak bunuh sama kita. Ning nak ayat kata besar peracengi orang Yahudi. Nak pecahkan umat. Siapa hari ni dia jaya. Dia jaya. Siapa negeri orang ni dia boleh kontrol nak ayat kata. Dia boleh kontrol. Nak ayat pandai dia nak ayat kata. Negeri Arab semua dia tunjuk-tunjuk Amerika. Nak ayat kata. Negeri Arab dia dengar telunjuk, dia turut-telunjuk Amerika. Siapa dia Amerika? Yahudi. Ha ni nak ayat kata. Pakat takut berlaku Amerika, Amerika, Amerika. Ha, haning nak ayat tu. Panah, panah, panah dia. Kita tak khabar. Sedangkan Rasulullah ayat berlaku dah. Tapi kita tak gunakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Haning dia jadi hari ni nak ayat tu. Sebab tu, apa panggil gagal dia dalam kehidupan. Sebab tu, negeri Arab tak bersatu. Negeri Arab. Berapa puluh hutin negeri Arab. Tak bersatu, tak bersatu sahabat. Ha, dua hutin hari ni baik. Tapi ngahak nung tak tegur. Ha tu nak ayat. Balah sama-sama Arab. Siapa dia duk main tu? Yahudi duk main. Duk cocoh sama kita. Padahal Tuhan satu je kita. Semua Tuhan satu. Rasul satu. Sama-sama Nabi Muhammad belaka. Sama-sama Allah belaka. Sama-sama kiblat hadap ke Saudi belaka. Tapi balah, balah, balah. Apatah lagi kita duduk di kampung mochi-mochi. Kucalana belakang dengan ayat tu. Sebab tu hari ni kita kena tahu. Butir-butir yang membawa kita saat ni berpecah belah. Marilah kita sama-sama beki, sama-sama muhasabah. Carilah apa panggil? Patna tuai. Ataupun carilah kan pelan-pelan ciwit mai. Haa, tu nak ayat tu. Carilah, ubahlah sikap kehidupan kita yang baru. Baru kita berjaya mochi-o. Bila kita berjaya hidup dunia, membawa kita jaya di akhirat esok pula. Barulah kita ni dapat nak buat ganjaran dengan Allah Ta'ala. Barulah kita nak sempurnakan ibadat kita. Ha tu. Bila sempurna ibadat kita, situlah kita akan jumpa dengan balasan yang baik dengan Allah. Ha tu Tuhan kata dah. Nah, Tuhan kata dah. Di dalam Quran Tuhan kata kana innallazina amanu wa amilus solihat. Tuhan kata, innallazina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan buat amal soleh. Buat amal soleh bolehlah kita. Suka buat amal soleh. Pasal kita baik belaka. Semayang ni masjid pun ramah. Haa, tu nak ayat tu. Semayang lima waktu pun ramah. Haa, kita panggil boleh buat amal soleh. Suka kita bersedekah. Haa, suka kita tolong orang. Ha, comel dah. Ha, bila kita beriman dan buat amal soleh. Tuhan kata kena. Lahum ajrun ghairu mamnun. Orang ni akan dapat pahala tak berhenti-henti. Pahala tak beradu-adu. Kenapa? Kerana kita buat amal soleh. Gapo amal soleh? Di antaranya ialah kita sedekah jariah. Kita rajin beribadat. Kita baca Quran. Ha, kita cara anak yatim. Maka Tuhan kata orang ni, pahala dia tak beradu-adu, tak beradu-adu. Ha ni nak ayat, barulah kita sepenuh. Kenapa? Kerana kita tak ada balah, tak ada iri hati kepada siapa-siapa. Kita baik. Bila kita baik, inilah nak ayat tu,
Kita hidup selamat, dunia mi kuam suk. Akhirat pun mi kuam suk. Karena tercapai dunia, maka akan sapalah tercapai kepada akhirat. Hani besar sekali kita hidup dunia di hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah. Hani kita kena pakat mikir muhasabah. Ayah, tak ada dah kita. Tak ada dah. Di sini maksud lak molek. Semua tu molek lah. Kau molek, kau molek, kau molek, kau molek dah. Ha, hari ni tak molek situ dah jadi cocah-cocah dari masyarakat. Ha, ni nak ayat. Kerana nak ayat atas kita ni nak jadi comel ni. Ia mula-mula dimula-mula lagi. Mula-mula kita nak letak ciwik kita. Situ lagi nak ayat kata Tuhan royak. Ha, tu. Mana tu ayat? Apa panggil mula-mula kita nak letak keluarga mana? Apa panggil rek-rek ciwik kita nak ada crop keluar mana? Iaitu dibining dengan belaki. Situ mula-mula tu. Tidak, ia tak tahu beraya. Kalau buah kayu kan tak ada tani. Anak ada tak tani. Tidak. Tubik buah tak? Tak tubik. Duduk lejabis situ. Duduk lejabis situ. Tidak. Bila kita wear jabir dia, gali lubai siap, buah baju siap. Tak ada banyak tahu. Dia mengatakan mau test sekolah ke. 3 tahun boleh hakir dah. Oh, kalau 5 tahun, kau renek dah lah. Makan boleh berdiri, di dah. Ha, boleh hasil dah. Di makia juga kita. Bila kita mula bining orang jatuh, mula belakinya orang tino, tubiklah anaknya. Bila kita mi kuamsuk, kita pegang anak pun mi kuamsuk. Anak kita akan jaya. Kita bahagia dengan anak kita. Kita bahagia dengan kerja buat kita. Kita bahagia dengan amal ibadat kita. Kita berasa rajin dalam hidup. Hani nak ya. Tapi kalau kita tak situ, tak kena situ. Dipilih anak tak kena. Maka tak akan berhasilnya buah yang kita ada cita-cita. Tidak? Itu nak ayat tu. Ya mula situ lagi proses Islam, makcik-makcik. Mana tempat cari jodoh? Tempat cari jodoh. Tu dalam Islam, ya mula situ lagi. Tu panggil mula-mula nak tanik anak gali lubai mula-mula. Nak cari benih, mari pelaga tu. Kita kena turut. Ia diajarkan oleh Islam. Orang jatuh, Nabi besar dah. Kalau mu nak bining, mu carilah orang tino, hak mu saya, hak mu kena sekali. Orang tino pula, kalau mu nak belaki, mu carilah orang jatuh, hak ada agama, ada akhlak baik. Ha ni, kena turut. Kalau nak jadi dapat bahagia. Cari orang jatuh, hak ada agama, akhlak baik. 2 perkara orang tino. Nak waktu lelaki dua ni. Ha tu. Siapa dia pelak dua ni, maka tak jaya. Tak jaya. Tak jaya lalu dah. Kerana apa tu Nabi royak gitu tu? Kerana Nabi tahu dah. Orang jatuh, dia tak ada 2 perkara ni kat nak royak tu. Tak ada lama, sepak bini. Sepak bini. Bini sore duk matang. Bini galah anak matang dengan nyamuk yang berita anak. Tuk laki duk tidur tak bangun lagi pukul 11 nak bangun. Tu nak ayat kata kena. Tu lelaki tak ada agama, tak ada mikir. Kalau bini kata sikit, tak apa lalu. Bekeng, 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 bekeng. Duit ada sikit dia bini. Rebuk ambil. Bini kata nak beli paper anak, paper berat takut dah. Tu nak ayat. Bini kata nak sewa rumah ni, duit api, duit air tak nak bayar lagi. Berat takut dah. Bini kat teriak, air hinguh, air mata, air hidung. Tu nak ayat kata derita. Mana mi kuam su? Tak dah lah. Hani nak ayat. Tapi kalau kita cari orang tu. Ialah orang agama, akhlak comel. Dia tahu nyanyi ke bini dia. Dia tak lak oleh bini dia duduk kerja. Tu nak ayat. Dia sanggup kerja. Malaikat dia sakit. Dia gapo hai suruh bini kerja lah. Kerana nak sanggup hidup anak nak makan sehari-hari. Kata gitu dia tak jauh. Kerana dia orang jatuh. Jom bining duk nanak rumah, duk basuh kain rumah. Duk mengulik anak rumah. Dialah cari nafkah semua. Ni orang jatuh bertanggungjawab. Hani nak ya. Kalau tak cari lagu tu, maka tak ada lama. Tak padai dengan awak puluk, 3 pikuh je. Karuh tak ada pergi hantar cerah berat dah. Tak kelik kau sewa cuk wiwa. Hak jatuh pun tak kelik selik kerih. Nak ya tu. Kenapa? Cerah dah. Nak duduk lagu mana? Mahir menyepak siku lagi. Laki bini sepuluh nak muay thai. Ni nak ayat tu. Kena Islam ya Syekh Suri.
Supa juga orang jatuh. Nabi kata, hei mamak, kalau nak bini, mu cari reti, nak kamu sayang sekali. Tidak. Gana tu? Kerana Nabi yang nak ke umat. Nabi yang nak ke umat. Nabi kata, aku akhirat esok, umatku ramah. Aku kedebe dengan rasul-rasul lain, dengan nabi-nabi lain. Kerana nabi lain, umat yang sikit. Umat sikit. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Syuaib, Nabi... Semua tu umat sikit belaka. Umat Nabi Muhammad banyaklah di pada masa esok. Ketak. Tengok hari ni umat Nabi Muhammad belaka ni. Ha, noyak tu. Umat Nabi Muhammad belaka. Maka Nabi kata, aku akhirat esok kedebe. Kerana umat banyak. Jadi Nabi suruh kita nikah. Nabi kata, menikahlah. Tazawwajul wadudul walud. Menikahlah dengan orang tina hak mu sayang sekali. Tengok Nabi. Kalau mu tak sayang mana saudara nikah? Bapa tu? Tak boleh enak. Hari ni tak boleh enak. Kamu tak karak dah. Malam-malam mu tak ada tu dah ada lakuh perut je. Malam-malam tak batal itu. Malam ni tak batal ni pula. Tak ada berada tengah dah. Pas nak tubik enak ke mana? Hagena tu, engkau aku tak ada naik angin mana. Gena lah, emang tak ada. Boleh nak lagi lah. Hau. Cikgu duduk kacanya, aku tak karak mana. Ha, jangan duduk bini, orang jatuh. Kalau temu tina tak karak tu, so. Nabi kata, menikah lah. Hak mu sayang kali. Kalau kita balik pasal kapur tu, menikah dengan orang tina, hak mu gerai sekali. Herak gerai, gerai. Mu tengok ke tina tu, Allah, pasal nak telah. Oh, Tino ni jadi semua dia. Oh, kalau jadi bini aku dia. Tu. Kerti tak? Hak jatuh. Nabi besar lagu tu. Nabi royak ni. Tapi yang beroyak dia mahu suka selalu. Nak royak. Nabi suruh pilih orang jatuh nak bini cari orang Tino. Hak mugerai, hak mugerai. Hak nafsu mu marah. Gana tu. Oh, dia mugerai, dia mu nafsu mu marah ke. Tak ada kata pelita. Kau-kau. Kau-kau gendem. Kau-kau gendem. Kau-kau gendem. Duk lapai bulan bunyi. Kuah, 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 kuah. Da-da-da-da-da-da-da. Haa, tubik dah lapai bulan. Haa, kena. Haa, dah ya gerak. Ya tubik lah. Nabi nak lagu tu. Haa, tu. Yang kedua Nabi kata orang jatuh kalau nak nikah, mu carilah orang tina, hak bakar, anak banyak. Tu, nak ayat. Dua tu. Tazawwajul wadudul walud. Walud mana orang tina, hak bakar, anak banyak. Cacin Nabi kata. Kenapa tu? Kerana dia nak ke umat, nak ke anak. Cuba mu cari hak pasal anak seorang, dua orang. Lapan tahun tak ada tubik seorang habuk lagi. Dah kata mana dah mak tahu. Kamu tak anda urak mak. Tahu kuat sebab orang ramah-ramah tu. Hari ni tak tubik lagi tak tahu kok. Tapi you anak sore-sore belakang. Haa tak seru tu. Cari ni. Hak 13 beradik. Pada tahu mana. Tanyalah dulu nak pergi masuk minta tu. Tanya ma dia. Ma berapa beradik ma? Ma tak ada banyak. Hak hidup lah ni 13. Mati tiga tak silap mati tiga. Mati kecil ke tiga. Rumah deh. Kalau hidup lah kau ni belah. Oh ni belah. Tu weh ya duk muda lagi. Weh ya rajin. Oh ni belah. Lepas kita natu dia. Tengah 9 belah. Tu baru jolok. Tu baru jolok. Neroyak kata. Nabi suruh banyak umat. Sebab tu suruh nikah aku tu. Nak cari bini tu. Hak nafsu tu laki dia tu gerak. Gerak. Ah ha, bila gerai tu lah panggil boleh anak. Boleh anak lalu dah. Cuba hak bapa-bapa. Hak bapa-bapa. Gena mak mumbe yah tu. Hau cikgu duk kacang ngak yo. Ku tak berapa mano, ku sepupu, sepupu adik beradik lah aku dengan dia kok. Duk main pasir kecil-kecil sekali yo. Ku tak lulu dah tapi cikgu kok suruh nikah tu. Pupu. Kita sibuk lagi ke lain harta datuk tu kau. Aku lu tengok ke lain nu gitu. Dia kata tak leh lah tengah turun orang tua tu. Pasal tak boleh nak dak lagi. Hari nak tahu aku tak ada buat anu.
Gino ah. Hau, tak naik angin kot. Ha, itu tak? Tak ada boleh nak. Tapi tu yang suruh cari. Ha, tengok cuba perhati hadis Nabi royak kita. Ni nak ayat. Ha, tu nak ayat. Bila tak ikut lagu ni, maka dia dapatlah hasil lah. Ha, hasil daripada. Bila tak pilih anak kena dah. Gali lubang pun kena dah. Pakai baju kena dah. Nanti tengoklah. Tu baik. Tanah ni ketak. Tanah tu ketak. Pak tanah tu nak ayat sekali naik. Allahu Akbar. Dia mengatakan ketak lah. Tak ada komen sahabat. Oh, dia mata nyawa angin sungguh. Stanai piku tak rak. Ha, kenapa tu? Dia kena molek. Ha, tu. Dia tak kena baja, tak kena gali lubek. Alah, tu biksa pun komen. Dia mengatakan 10 hutih tu stanai tu. Tapi yang boleh pakai awak nyayu 3 hutih. 7 komen belakang. Ha, ni nak ayak. Sebab tu dah. Tu noyak ibu-ibu. Ha, pocik-pocik semua noyak. Ini kejayaan kita noyak. Ini diaturkan oleh agama kita, Islam. Sebab tu kita kena tengok pada ajaran Allah. Ajaran Rasulullah. Dalam kehidupan kita. Kerana kita orang Islam. Tak boleh ambil muka lain. Sebab kita tak digalakkan ke dalam kehidupan kita. Kecuali, ialah contoh tauladan daripada Rasulullah. Ha, tu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan utuskan Nabi Muhammad ke alam dunia ni, dialah sebagai contoh dan tauladan. Sebab tu kita duduk hari-hari talih, kita nak tiru darah. Kata lah, dia tu lah. Gino, bakal cumerah. Ha, gino, haisu. Ha, gino tu, dia tiru darah. Lepas tu dia pergi makan lah, langung mulut luah. Dia sudu pak juga. Ah. Kau letak tak lidah kena, takut kena ketuk, kena lecu. Dia kata ni, haisu. Dia kata, haisu berketuk busu. Oh, nak ketuk mana, tak kena apa. Ya, apa tu? Aha, ketuk agung berbusu. Kata tak? Hani nak ayat kata kita. Hani, sahabat tu tak boleh duduk tiru darah ke siapa dia tak? Tiru Islam. Ha, tiru. Okey, tiru isteri Nabi. Macam mana isteri Nabi dengan Rasulullah? Lagu mana isteri-isteri Nabi sebelah orang semua dengan Rasulullah? Ha, tu nak ayat tu. Semua Tuhan letak ni kena berlaku dah kita. Di segi buat hijau buat. Ha, di segi dalam rumah tangga. Tu nak ayat tu. Kena habis. Kalau kita ikut, benda kata kita selamat dunia dan akhirat. Tengok, kita perhati tengok Islam. Bapa Islam talih biar retina jangok cu. Ha, cuba tengok. Boleh tak jangok? Boleh. Tak ada harang apa jangok. Tapi mu jangoklah kepada tu lakimu. Kalau mu nak jangok, nama hai jajol lah nak harang. Talih ke pakai seksi-seksi? Boleh. Tapi pakailah dapat tu lakimu. Tengok Islam ya aja. Pasal apa tu? Nak jaga fitnah kita. Cuba kita pakai seksi tu baik kat luar. Pakai lecu merah, celok kena hitam. Tidak. Ngejanguk lah. Ilaha illallah. Siapa pak tak kena. Nak ayat tu. Boleh tak? Talih. Nak pakai air bahu. Wak. Hak beli 4,000 itu. Kelisih dengan orang jatuh. Pak depo tu bahu. Wak. Pakai tengok belakang. Talih. Kita nak jalan dapat jatuh, nak gonyai punggung, tak boleh. Kedek, tak boleh. Tak boleh. Haa, tuan ayat. Bila nak tubik pada rumah, pakarlah hak buruk-buruk. Ataupun kain hak warna jadi buruk-buruk, nampak kelabu-kelabu. Wujangin biar orang tu gerai. Ni dok kita. Pakai selipar tumit tinggi. Haa, tu dok. Lepas tu ketak pinggir. Allah, nampak cik lah. Besar dia mengatuk. Duk kedik tengah nak. Kok warung mata duk situ berlaku. Duk kocek luar tu berlaku. Berdosa hare. Karena pitenuh tu akan jadi melarak. Orang negeri kita sebab tu. Ada jadi pembunuhan pun ada. Siapa orang mari ci pun ada. Ha, nak ambil tak boleh bini orang ci. Muak kereta ikat tangan.
Pergi buat khainak ke tu, buat khainak kau ni. Hasil ni, pitenuh tubik ni semua ni. Tak leh. Dia kata, kita, ikut kita lah. Kita tak leh. Kita kena teruk Islam. Kita kena ikut Islam. Barulah kita selamat. Ha ni nak ayat tu. Tapi tak lah, rejang apa. Tapi tak betul lelaki lah. Ketut lelaki tak hijau. Atau betul lelaki, kita jangok, kita masuk langsung krok. Kita dengar tu lelaki kita. Tu lelaki dia tanya diri. Kita seksi dulu pagar. Alah, we tanya mana pula. Kita tanya diri. Kain ni pih. Tu lelaki tengok. Lah, bayar. Nampak balik sana. Lah, mek mungi ni. Oh, sini orang tak ada. Belalai-belalai pokok. Tak apa tengok. Duk main asmara. Dalam pagar. Tak apa. Tukuh pergi tu naik kereta. Siapa pagar? Tak ada sangat pun. Lagi orang okay, duk app tengok. Duk curi tengok. Tak ada arah lah tu. Dia berdosa, kita tak tahu. Tu no ayat tu. Tahu apa di rumah kita. Hari tu lelaki tak kerja. Kita pun jangok. Banyak pagi lagi dah. Beruh gigi, kapa semua. Buh luk keling, kapa siap rakut dah. Tak ada dah hanjebak hantu tak ada. Pakah jangok sekali cuk lah rumah. Tu no ayat tu. Tu no ayat tu. Itulah kita nak pergi makan puluk. Mana memang. Dok eh. Aku ngaji dah baru ni. Bapak suruh awak seksi tak memang. Kita tak? Dulu aku tak mandi. Tak leh aku tu. Bau hanjebak hantuah. Ni aku buat dah ni. Kamu makan puluk dok. Dapat tu laki kita. Dia tahu rumah. Kita dengan dia. Kucing tak apa pula tengok. Kita tak? Pakai seksi. Kita nak jatuh. Nak witut laki kita gereh. Padah. Kalau kecek itu bunyi kecek tak comel lah. Nak witut laki itu gereh kita. Kita tak? Bila dia gereh kita, dia kasih kita. Buku tut laki sana itu tak itu kita. Kerana kita tak pandai nak jaga tubuh kita. Tidak. Salah satu kita kena pandai ikat hati tut laki kita. Tidak. Ni mandi-mandai budak. Tok laki kelik mata buku 10 sana mandi lagi mek rambut ada sisi lagi. Kau semalai lagi duk kemur tu. Pas hitam dengan putih banyak lagi putih dah. Tukar dengan singa jatah. Rambut ke darah. Ambil cucunya teriak kecincang-cang aku tu. Duk kan menghatu. Cucu tukar dengan hatu. Teruk ke darah. Sampai tu kena jaga. Hani nak ayat tu. Bila kita jangok molek dah ngatut laki kita. Dia tahu rumah kita. Tak ada gapur tu. Wemu nak ke gapur ni. Alah, kecil lah wemu kau. Tak royak ni, tak lagi kerja ke ni. Loh, lah sok mo. Cok lah lah wemu. Gi wak tek. Tak agak gedik lagi. Loh, tu laki pun tengok. Mekmu kau, aku ingat kau nak nikah itu. Masa baru semula ya mekmu deh. Lah, mu ingat tak? Belum nikah dia. Aku jatuh hari 4 kali tengok mu. Dia mengita. Dia mengecih dulu. Misa kita kata. Hani nak ayat tu. Islam boleh tapi untuk suami kita. Ya. Tidak. Untuk laki pun dimaki juga. Untuk isteri dia. Ya. Jangan duk tubik kok. Satarana. Tidak. Tubik kok satarana. Tubik kata tak leh. Tu pitenah nak ayat. Sebab tu tak leh pakai minyak wangi. Tak leh pakai air bahu. Kau nak pakar tu kotak lelaki di rumah. Pakar. Mu nak mandi dengan air bahu pula lah. Tok lelaki tu Allah sakit hidung. Mek mungkin no ni hari ni. Perak. Sebab ibu cukur dah. Habis jebu. Hak beli 8,000 Mekah. Kering demo. Allah. 4 hari duk bahu lagi dari rumah. Ya manis sungguh. Ikut. Haning nak ayat tu. Tok lelaki dengan bingga tu. Supaya apa? Supaya nak ada perasaan kasih saya. Hani, bila kasih sayang dah panggil berasa jeliro dengan dalam kehidupan kita. Bila kita jeliro hidupan kita, laki, bini, anak semua, ini dah panggil kebahagiaan kita. Hani, makan nasi sayur keladi pun bahagia kerana kita masuk hati belaka. Tu nak ayat. Makan nasi dengan ikan kering pun bahagia. Duit tak ada koda-koda pun tak apa bahagia. Kecek sepatah dua pun hera belaka. Kerana hati dia cuci, bersih nak ya. Tapi kalau hati terlukis,
Hati tu pecah, makailah hati lemu khutuk pun nak bergomo situ. Ha, nak bergomo situ. Tu tak puas hati situ. Sepuluh kucing dua ekor dah. Ha, tu nak ayak. Dia nak bergomo sokmoh, nak bergomo sokmoh. Bini kakak masa catung. Kata lelaki pula dah kata, nak tenang. Ha, tak lama. Tak agak panjang. Belarak ke untuk Imeh. Untuk Imeh garu kepala pula. Telklik memik dia. Kena tak nanak empat hari. Ha, so untuk Imeh garu pula. Mik pula. Ha, dia main lagu tu. Ha, ni nak panggil tak bahagia. Dia tak bahagia. Wak Amah pun tak sedar. Tak sedar dalam Wak Amah. Orang yang bahagia ni. Gi sejik gandang. Bunyi orang bel yo. Derah wem-wem. Derah-derah. Orang bel dah. Dekat tu lelaki ber. Nga naik memang kep. Gatuh perut. Berik-berik dia wem tu. Tak lembu tu jalan tu. Tu dia. Gen dah. Gen tu tak apa. Dia tak apa. Dia tak apa. Dia tak apa. Loh. Kata tengok pas subuh kok. Kulit sejik yang beradu dulu situ. Oh, tu lelaki pun tak ada katuk. Itu apa. Tak ada mapuh tak mutu. Bini duk beli, nasi kerabu, duk beli tepung apa, berasak pun lom. Tak apa dah kopi. Mutu dia berasak. Tak apa, Miku Hamsu. Ha, tegak bini cet ni, tegak kokok wem kokok juga. Lo wem go, tua dah pun jadi sing lagi. Kamu jatuh ku ke? Jadi wem tu nak wiku jatuh ke mati ke nak bini baru? Bini pun ada pun. Anak ayat kata. Hanin tak jadi baik. Allahu Akbar. Sedap. Wa amal ibadah. Cuba kita tengok. Tak gitu ya. Tua cara tua. Bukan muda dia ya. Kok gigi tak ada dah dia ya ni. Kok nampak lidah lak minum air lagilah. Kok gigi tak ada banyak orang dah tu. Tapi kita tengok Allah. Mi khuamsuk. Dia pergi umrah pergi belakang. Buat dia suka lah. Tak saya belanja ke apa-apa. Tok lelaki tak kedekut dengan bini. Ni enggak Allah tak kena cara kau. Tak wui ke bini. Bini dok genak tak ada wui bini tu. Tengok tu lelaki. Dahlah tak ada wui nafkah dah. Nak genak pula saka tak ada budu tak ada tak wui. Kadang-kadang curi katik. Bawa curi pak duit ku duk mana? Tak mana wui apa ku tak ada aku tak ada. Mana bayi ni mek dia lah. Nak ayat tu. Ni nak ayat tu kita. Inilah apa panggil kebahagiaan ehok sebenarnya. Sebab tu kita dah hari ni dah kita kena kembali kepada agama. Setiap orang ni kena kembali kepada agama. Agamalah dapat selesaikan segala-gala kehidupan kita. Baik hidup kita dunia juga hidup kita di akhirat lagi akan datang. Semua kena ikut cara-cara agama. Cara-cara Islam yang dia mengatur pada kita. Ha, nak dapat bahagia dunia pun dimakia, nak dapat bahagia di akhirat pun dimakia juga. Ni dah panggil hak berjaya, hak sungguh dalam Islam aja tu. Ha, sebab tu Islam ni dia mengatur segala-gala dah. Ha, itulah. Apa rasa cukup dah weh. Hamba pun tak agak dah. Nah. Ha, tu. Oh, sebelah dah. Nah. Ha, pukul sebelah dah ni. Ha, itulah hamba boleh royak ceritanya. Ha, ni hak sebenar kita royak tu. Sebab itulah kita di hari ni mula daripada kemocok pipin ni. Ha, dari pocok ke pipin ni tu turun kepada sini. Ha, kita kena sama-sama beki, sama-sama tolong tengok. Barulah kita dapat kejayaan yang sungguh. Sebab tu kita rakyat jelata ni, kita nak pilih siapa-siapa jadi punam. Pilihlah orang yang nak kerja. Jangan orang yang nak jadi. Tak kira siapa dia. Nak biar orang tu nak kerja. Baru dia bela rakyat. Sebab tu dia panggil huwacai kong pracacun. Punam ialah ke huwacai kong pracacun. Ha, barulah kita jaya moci-moci. Kita tak kecewa dalam pilihan kita. Kita milih ni dia panggil berharga sekali. Ha, tu. Sepatutnya kita tak kena ambil duit. Ni nak besar kata. Buat ambil lah duit tu. Duit orang bagi tu. Cuba ajar jangan nak ambil. Tidak. Duit orang bagi butir tu, suruh ambil lah. Ajar kita adilkan dengan jiwa kita.
Cuba kita betulkan hati kita. Aku tak siap ambil duit. Tapi aku nak pilih orang yang betul-betul. Orang ni nak kerja betul-betul. Orang molek sungguh aku nak. Tak usah pergi mari berduit lah banyak mana. Aku tak siap. Aku nak kherakkan sebutir aku nak pakoh ni. Lillahi ta'ala. Barulah sedar. Ni dak hok mana hok mana banyak hok tu lah bubuh. Ha, patu tak ada buat gapo. Ha, dah tak si lagu. Ingat molek kita dah hari ni. Nah, tak kiralah. Ha, punam sasana. Punam nai sangkum kita. Bukan sasana ko gapo tak ada kira. Kena pilihlah orang yang berhak untuk menjadi menjadi pemimpin sungguh. We kena barulah kita cerun. Nari siye tak cereng bu kuning ni. Nari siye boleh tak cereng bu kuning ni. Yang mula dari kemocok. Kemocok kajuk air lah kita. Tidak. Dia dah mahu butir duit semata. Dia balas tu buku butir duit gitu. Kesaling rata menteri ni cocong situ cabuk. Hari tak situ pula. Tak kena pada hanu jai gitu. Dia pula. Hanu pula. Sebab tu lah. Hanu igak. Hanu igak. Hanu saling. Hanu saling. Habis. Apa dah? Siapa dia tu? Tengok. Orang kerajaan pihak atas. Gapa nama dia jadi? Gapa nama dia jadi? Hak ni ketua tahan. Hak ni ketua sedadu semua. Ha tu nak ya. Kira-kira siapa dia orang jahat orang sungguh tu? Kita orang kampung ke? Ke puak kerajaan? Ha tu nak ya. Kita nak tanya. Ha salah tu gitu. Kenapa? Dia main sama demo ni. Dia buat tubik rusia dia. Mung main kau tu, main kau ni. Hau ni online kau tu, hau ni online. Hau ni menego, jabah. Hau ni jadi tak menego ni. Mari ke puak demo asal. Pada igak ke kapal. Haa, kita tengok. Haning hok sebenar no ya ni. Haa, hok sebenar. Sebab tu dia tak tahu kata siapa dia jahat, siapa dia baik. Haning no ya ni. Sebab tu tak cara hok ni dah ni. Tak cereng hok nindah lah. Pakak duk berlombok untuk nak cari kekayaan. Bila mu boleh, mu akak kanak mu naik. Ha, tu. Bila dia tu boleh pula, ha, mu akak kanak mu lah. Mu jijok ni pula. Selama ni nak panggil, sama-sama duk jijok, sama-sama duk akak. Selama tu lah dia tak jadi seni dalam kehidupan kita. Tak kira ugamu ke apa. Ugamu Islam ke, ugamu Syiah ke, ugamu mana, supaya. Kerana kehidupan nak seni ni, panggil lumrah Tuhan buat dah. Kita ni Tuhan garis siap dah, Nabi garis siap dah. Tu. Orang lain bukan agama kita, dia peracum sepa. Nak tengok molek tak molek, dia peracum sepa. Dia pilih situ kita dah. Kita hok Nabi royak dah, hok Tuhan royak dah. Kita ikut je hari ni, baru kita tercapai, baru kita ni sapa kejayaan hok kita hidup. Muka kita nak pergi jauh lagi ni. Kita nak pergi beribu tahun. Kita nak pergi berjuta tahun lagi macam tu. Mana syurga tu? Syurga kita nak pergi. Syurga tu hak sebenarnya kita nak pergi Pak Pon dek nung. Kita nak pergi cok dek nung. Kita pergi duk dek nung tak pergi ke mana-mana dah. Tak kelip ke dunia. Tak ada pergi Singapura. Tak ada pergi Amerika. Tak ada pergi ke mana dah. Duklah syurga lah telotkan. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lama. Ni buat kita semua ni. Maka nak pergi siapa dek nung nak bawa kejayaan. Duk cari kejayaan ni nak usah pasal ni. Tak sewi susah. Lai kubur pun nak wijaya. Di padang masa pun nak wijaya. Tepat timah amalan pun nak wijaya. Tepat meniti sirat pun nak wijaya juga. Pak lagi ni nak jalan ni. Baru sapa ke syurga. Dan masuk di syurga tak posel dah. Tak muma, tak sakit, tak mati, tak gabur lakuk, tak lakuk dah. Haning lah ya moci-moci. Hari ni kita duk mengaji, duk belajar semua. Untuk nak bawa pergi ke syurga. Nak pergi nampak jalan-jalan baik. Yang Allah Ta'ala reda. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Baru letak bawa benda ni. Siapa ke syurga esok. Hatu mau terlamat kita hidup ni. Habis tak sewi balah. Balah apa tengah jalannya. Kita nak pergi di nung lakuk. Haa. Duk cicau apanya. Ni kita nak balah dah. Mengata aku. Aku kata mu. Mengata aku asuk syurga dulu. Eh. Aku suruh dulu ada mu. Mu tak alat, mu pun tak alat juga. Haa, hidup balas dengan jalan. Ika mak syurga cek dia buat. Haa, kita. Tak usah duk gaduh cericur lah. Haa, buatlah ikut aturan yang diajarkan oleh Islam. Barulah kita berjaya, moci-moci. Ayat kita.
Sebab tu hari ni ada sifat tak comel, kita tahu habis. Kambuh dengan kereta mekuk lah. Kambuh dengan kereta sodok. Gapo kata sifat kita di hari ni kita duduk sifat tak molek? Kita duduk dalam masyarakat, gapo orang duduk cumti kita? Orang duduk inti kita gapo nama? Kena mata dia tu kecek banyak, kita jangan duduk kecek banyak. Kena mata dia tu malah, kita kena rajin. Kena mata dia tu, oh berhilang ngopak, badu ngopak. Tidak, beki lah diri kita, beki, beki, beki. Jangan duduk lagu tu, turut hawa nafsu. Jangan. Kita carilah, gunalah, apa panggil? Ciwik kita ni nak adakan plan-plan. Karena Islam ni dia baru semua. Ni tiap tahun. Pi sekarak. Ha, nak ya tu, berubah. Kita pun nak berubah juga hari ni. Ha, itulah lebih kurang ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Amba rasa cukup lah. Ha, itulah amba boleh royak, boleh tegur. Ha, iaitu masya-Allah kebahagiaan kita nak menuju ke akhirat lagi ke datang. Lebih-lebih lagi kebahagiaan kita di dunia sehingga dapat bahagia di akhirat lagi ke datang. Ha, tu. Nah, maka sebelum akhir ini sekali lagi amba terima kasihlah kepada Nayuk kita. Ha, dan juga Rong dia, Leka dia. Semualah kaki tangan kerja dia semua. Amba terima kasih belako-lako. Juga soto kita tiap orang lah. Dan amba terima kasih belako. Dan kepada Tu Imi, Tu Khotik, Tu Bila dan kanak-kanak semua. AJK Masjid semua. Ha, dan juga Tu Siok Masjid pun jumpa ikut juga. Terima kasih juga. Dan kepada Tun Ebel, Tu Kemenir semua. Ha, dan juga para hadirin hadirat. Muslimin, Muslimat. Ibu-ibu, ayah-ayah. Sudah penutung yang dihormati sekalian. Yang mana duk tutung, duk tengok, duk ikuti YouTube kita malam ini. Ramai malam ini. Bahkan beribu-ribu orang. Beribu nak ayat tu. Kau tengok dalam terosak kita ni. Mocik ni. Sekurang-kurang 800. 800 orang, 1,000, 1,200 macam-macam. Sampai 2,000 orang pun ada. Ini duk tengok semua ni. Seluruh sampai Mekah, sampai Amerika, Kanada, Australia ni. Tu nak ayat ni. Malam ni nak ayat tu. Semua. Siapa? Orang Mekah pun tengok, orang Kuala Lumpur pun tengok. Orang Kelantan pun tengok, orang Terengganu pun tengok. Orang Dungung pun tengok, orang Kemami pun tengok. Tu nak ayat, tengok belako. Ha, tu pasir putih ke pasir merah ke tengok belako. Ha, Kolokre ke tanah merah ke, ada tengok belako, siapa belako? Indonesia pun tengok. Ni kita duduk ada pada malam ini. Sebab tu bukan sekadar kita saja malam ini. Ha, itulah amo apa ni? Mengundur diri dulu dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. Ya, pihak majlis juga ucap ribuan jutaan.